Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan yang terhormat Bapak Dudung Angkasa, SGZM Gizi Ardi, selaku Kepala Prodi Gizi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Yang terhormat Ibu Dr. Aprilita Rinayanti, EFFM Biomed APT, selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Yang terhormat Bapak Ibu semua peserta Zoom Sevira atau Seminar Virtual Seri 1 kita pada hari ini tentang kolaborasi gizi, pangan, pertanian, dan Zoom, hari Kamis 30 Juli 2020. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini melalui Zoom kita bisa bertemu, kita bisa diberikan kesempatan dalam beberapa waktu ke depan kita sama-sama akan menerima atau menyerap materi yang luar biasa dari pembicara yang luar biasa juga pada hari ini. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian berada di tempat yang tepat ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik ya, dan dalam kondisi yang sehat dan juga siap menerima materi-materi yang ada. Oke, itu saya harap hari ini kita semua nggak ada yang ketinggalan. Kita semua, saya berharap juga materi-materi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Setelah selesai Zoom kita senyum ya gitu, karena kita mendapatkan materi yang luar biasa dari pembicara yang juga ahli di bidangnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke sambutan ya. Yang pertama yaitu dari Bapak Dudung Angkasa, SGZM Gizi Ardi, selaku Kepala Prodi Gizi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Kepada Pak Dudung, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Cia, sudah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulullah. Yang terhormat tentunya Ibu Dekan, Bu Aprilita Rinayanti, F. Dokter, selaku Dekan yang sangat kami banggakan. Terima kasih Ibu sudah hadir. Dan juga yang saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih ya kepada pembicara yang sudah berkenan hari ini. Ya, ini kolaborasi dari beberapa universitas dan juga kolaborasi antara ya di sini ada ISWIT SIT ya, kemudian Universitas Gunung Jati dan juga ICB. Seperti itu. Yang saya sungguh nih, acara ini tuh latar belakangnya dibuat supaya memberikan sebuah alternatif atau solusi di tengah pandemi. Selama pandemi ini kan banyak sekali yang terdampak begitu, dari kesehatan, juga ekonomi, individu maupun keluarga. Nah, jadi Prodi Gizi dengan Prodi Agribisnis dan juga Agrikultur ya di Universitas Swadaya Kebun Jati Cirebon, itu kita mencoba berkolaborasi juga dengan PT ISWIT Capana Merah ya, memberikan sebuah seminar seperti itu dengan harapan nanti dari seminar ini peserta ya tahu manfaat gizi yang dapat dari hasil perkebunan di rumah, yaitu home gardening, dan juga bukan cuma tahu seperti itu, nanti juga bisa mengetahui lebih banyak lagi bahwa berkebun itu juga bisa juga untuk aktivitas gizi dan juga untuk ketahanan ekonomi keluarga. Itu bagaimana sih mekanismenya, kok bisa cuma berkebun aja tuh bisa membantu perekonomian suatu keluarga seperti itu. Dan tentu saja setelah itu adalah bagaimana sih caranya berkebun dan berkebun itu aman atau tidak, nanti akan dibahas oleh pembicara seperti itu. Berkebun sebenarnya itu aman nggak sih dari segi pangan, kemudian teknik berkebun seperti apa mungkin yang cocok, nanti akan dibahas oleh pembicara-pembicara yang lainnya. Dan terakhir juga akan ditutup oleh Pak Wahyu ya, yang bicara tentang wirausaha. Jadi home gardening itu bukan cuma untuk hiburan di rumah, tapi bisa juga untuk wirausaha. Nah, di sini Bu Dekan, saya sekaligus juga mewakili Ketua Panitia ya untuk melaporkan peserta hari ini lumayan banyak ya, sampai 400, dan itu terdiri dari instansi dari
perguruan tinggi, ya, juga dari rumah sakit, dari dinas, dinas ada dinas kesehatan, ada dinas ketahanan pangan, seperti itu. Dan juga ada ibu-ibu, tentunya ibu-ibu juga ada hadir di sini, juga ada wirausahawan, terus komunitas-komunitas lingkungan hidup, nah, itu banyak sekali yang sudah hadir di, sudah mengisi dan registrasi, dan juga sekarang sudah hadir di YouTube channel maupun di Zoom. Mungkin itu saja sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Dudung atas sambutan yang begitu hangat pada hari ini. Langsung saja yang kedua, sambutan dari Ibu Dr. Aprilita Rinayanti, EFFM Biomed APT, selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Program Studi Gizi Bapak Dudung Angkasa, SGZ MGZ RD. Yang terhormat para narasumber kami, yaitu Bapak Ismail Saleh, MSI dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Yang terhormat Bapak Afirman Wahyu, Magister Sains selaku dosen dari Agribisnis IPD. Kemudian yang terhormat Bapak Iqbal Kusnandar, SSI, selaku Business Development of PT Iswes Seed Indonesia. Yang terhormat para narasumber tentunya dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan, Bapak Reza Fadilah, STP MSI, Bapak Dudung Angkasa, MGZ RD, Ibu Fitria Melani, MSI, serta Bapak Najib Gifari, MSI RD. Serta yang saya banggakan dan saya hormati para peserta yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu Sevira Seminar Virtual Seri 1 berupa kolaborasi gizi pangan, pertanian, dan ekonomi dengan topik cara berkebun di rumah. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun secara virtual kita bisa bertemu untuk mengupgrade pengetahuan kita, khususnya bagaimana cara berkebun di rumah. Jadi dengan adanya work from home ini meningkatkan minat, ya, para ibu-ibu maupun para pekerja yang tadinya waktunya habis di kantor untuk berkebun di rumah. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini, para peserta sekalian bisa memahami bagaimana cara berkebun di rumah, kemudian berkebun tidak hanya untuk keperluan yang memang sekedar hobi, tapi bisa menjadi menghasilkan suatu nilai ekonomi bernilai jual, kemudian juga bagaimana nanti nilai gizinya yang nanti akan dibahas oleh dosen-dosen dari Program Studi Gizi. Nah, seminar kolaborasi ini tentu sangat bermanfaat bagi kami karena ini adalah salah satu bentuk dari interprofessional collaboration. Jadi bahwa ilmu gizi ini tidak hanya bisa berkolaborasi dengan disiplin ilmu kesehatan saja, tetapi bisa juga ternyata dengan pertanian, dengan ekonomi, dan dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Nah, ini juga salah satu bentuk nyata bahwa ada interprofessional collaboration yang terjadi di Program Studi Gizi. Nah, saya berharap dari 400 peserta ini setelah mengikuti kegiatan ini bisa menambah wawasan, ya, kita semua bagaimana cara berkebun yang baik dan bagaimana memanfaatkan hasil kebun yang terutama adalah bernilai jual. Ya, mudah-mudahan Sevira seri 1 ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan akan ada seri-seri berikutnya. Karena ini judulnya seri 1, tentunya kita semua berharap ada seri-seri berikutnya. Ya, tidak hanya mandek di seri 1 ini saja, ya. Kita tunggu nanti di seri-seri berikutnya tentunya dengan topik-topik lain yang lebih menarik, ya. Saya tidak perlu berpanjang kata, mudah-mudahan seminar ini bisa berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik, dan tentunya setelah ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai bagaimana cara berkebun di rumah. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dekan atas sambutannya yang gak kalah hangatnya juga dari Pak Dudung, ya, pada hari ini. Langsung saja saya ingin menyerahkan ke moderator, tapi sebelum itu mungkin saya akan bacakan, ya, sebentar CV dari moderator kita yang istimewa banget nih pada hari ini. Oke, saya bacakan nama moderator kita pada hari ini, Repa Kustipia, SGZ MSI, luar biasa. Untuk educational experience atau pendidikannya, yang pertama
dari Poltikes Kemenkes Tasikmalaya Nutrition Diploma tahun 2011 sampai 2014, lalu di Universitas Esa Unggul Sarjana Gizi tahun 2014 sampai 2016, lalu York St. John University Master of Business Administration pada tahun 2018. Untuk kerja atau work experience, yang pertama ada founder komunitas bertani bergizi pada tahun Januari tahun 2017 sampai saat ini, eksekutif director juga Januari 2017 sampai saat ini, lalu ada established researcher dari April 2019 sampai saat ini. Moderator kita benar-benar cakep juga ya pada hari ini, luar biasa. Pembicaranya nggak kalah dan moderatornya pun nggak kalah. Oke, okay. Jadi nggak sabar nih buat langsung mencerna atau menyerap materi-materi yang ada ya. Kepada moderator, waktu saya persilahkan, Kak Repa. Baik, terima kasih kepada host Sefira atau Seminar Virtual Series 1. Mari kita langsung saja ke pembicara pertama. Untuk shippingnya mungkin bisa ditampilkan. Baik, kita langsung saja ke sesi pertama dengan pembicara Bapak Dudung Angkasa, SGZ MGZ Registered Dietitians. Baik, beliau akan menyampaikan tentang peran kebun untuk gizi keluarga. Kepada Bapak Dudung Angkasa, SGZ MGZ Registered Dietitian, waktu Anda adalah 7 menit untuk menyampaikan peran untuk gizi keluarga. Kami silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Repa atas kesempatannya ya, perkenalannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan saya akan sedikit share mengenai kebun dan gizi. Ini tanda tanya ya. Sebenarnya ada kaitan nggak sih kebun dengan gizi seperti itu? Baik, saya dalam waktu yang terbatas ya, 7 menit, saya akan sampaikan sedikit highlight tentang kebun dan gizi seperti itu. Kita mungkin mulai saja dari sebuah berita seperti ini. Ya, cukupi kebutuhan pangan ini dari Elsinta. Ya, Elsinta ini terkenal banget buat wirausaha seperti itu. Jadi cukupi kebutuhan pangan, manfaatkan waktu di rumah karena COVID-19 dengan berkebun. Karena kita ketahui bahwa pandemik ini yang kejadian suatu penyakit yang luar biasa meningkat dengan cepat dan melanda negara-negara lintas benua seperti itu, ini berdasarkan sejarah bisa berlangsung menahun. Apalagi sekarang kita sudah mengalami lebih dari 5-6 bulan ya, seperti itu. Nah, di sini artinya berkebun ini bisa salah satu menjadi alternatif. Ya itu. Jadi kalau ada intervensi yang berkaitan dengan pemberian irigasi, pemberian pupuk dan sebagainya itu tidak masuk dalam systematic review ini. Ya. Jadi kita coba lihat di sini, ini di antara tabel itunya ya, di antara seperti itu, yaitu misalkan Ibu Samaka et al. 2005 nih, ya, itu menunjukkan bahwa dengan adanya berkebun, itu meningkat asupan sayur, ya, beras, gitu ya, ikan, dan sebagainya. Dan beberapa penelitian yang lain bahkan ada yang meningkat konsumsi susu, yang Hubert et al. 2000 meningkat konsumsi susu. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini tampak jelas ya, dengan berkebun itu meningkat konsumsi sayuran, daging, susu, dan sebagainya. Seperti itu juga, adekan juga itu masuk dalam peningkatan. Ya, walaupun kita bahasan kita khusus kebun ya, tapi kebun itu sebenarnya agak sedikit luas definisinya. Atau kalau kita bahas nutrition farming, berkebun gizi, nah, sedangkan gizi itu sendiri kan ada sumber dari hewani, ya, misalnya hewan ini misalkan kayak di kandang ya, unggas-unggasan, atau juga yang kolam, ikan, seperti itu, ataupun bentuk sayur dan buah dari berkebun. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya sangat signifikan, menunjukkan peningkatan sayur dan buah. Tapi itu lumayan lama sistematik reviewnya ya. Nah, kita coba sekarang ambil satu jurnal, yang diterbitkan di jurnal reputasi internasional, seperti itu Scopus. Dan di sini ya, urban. Jadi ada home gardening di perkotaan. Nah, kira-kira apa ya dampak dari home gardening ini? Penelitian ini memang bentuknya kualitatif. Jadi ada wanita atau ibu-ibu seperti itu di wawancara setelah mengikuti program urban home gardening ya, atau perkebunan rumah di perkotaan. Ternyata hasilnya
mereka melaporkan bahwa mereka lebih meningkat akses pangan. Jadi kalau biasanya mungkin belanja ke pasar seperti akses itu. Dan mereka lebih mendapatkan fresh food, pangan yang segar itu lebih cepat. Biasanya kalau di pasar mungkin tuh entah 2 hari, 3 hari sayur-sayur yang ada di pasar ya. Tapi kalau di sini ada yang berkebun, ketika sudah siap panen mereka langsung ambil. Jadi mereka lebih banyak konsumsi fresh food. Jadi mereka merasakan dengan berkebun itu banyak sayuran segar yang saya ambil seperti itu. Dan mereka cenderung masak sendiri. Jadi udah ada dari perkebunan, kemudian diapain ya? Jadi mereka cenderung masak sendiri. Jadi tidak belanja. Belanjanya jadi lebih kurang seperti itu. Bahkan mereka juga melaporkan konsumsi fast food ya itu berkurang dengan berkebun. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa mereka berat badannya menjadi lebih stabil dengan berkebun. Dan terakhir, beberapa yang mengalami diabetes seperti itu, mereka lebih merasakan mereka lebih patuh dengan anjuran gizi. Kan diabetes itu kan harus mengatur pola makan, dan untuk mengatur pola makan itu mereka harus mengenal bahan makanan. Nah, dengan adanya program berkebun ini, mereka lebih mengenal sayuran segar gitu ya. Ini sayuran ini namanya apa, manfaatnya apa, zat gizinya apa, fitokimianya apa. Jadi mereka lebih mengenal dibandingkan dengan kawan yang tidak berkebun. Ketika dinasehati untuk konsumsi makanan seperti ini, mereka cuma sekedar tahu. Jadi kalau dengan berkebun, mereka sekaligus praktek dan sekaligus mengenal apa bedanya antara lobak ya dan sawi dan seperti itu misalkan. Ya. Nah, jadi itu menarik sekali dengan berkebun. Nah, karena waktunya singkat, saya nggak banyak-banyak, nanti bisa dieksplor waktu pertanyaan aja ya, Q&A. Jadi kesimpulannya dari systematic review dan juga tadi penelitian terakhir yang kualitatif, jadi kebun itu berkontribusi sekali ya terhadap peningkatan pangan dan juga gizi. Karena gizi itu terdapat dari pangan, seperti itu. Dan ada stress management. Ya, tadi saya lupa menyampaikan di penelitian terakhir tadi itu, dia juga mengatakan dengan adanya berkebun itu mengatur stres itu jadi lebih mudah. Jadi kalau mereka lagi stres, sering capek, kalau selama WFH ya, banyakkan di layar, seperti itu, banyakkan depan laptop, mereka tinggal ke kebun. Seperti itu, mereka tinggal melihat kebunnya hijau, merah, kuning, dan sebagainya. Jadi seger, gitu. Akhirnya mereka stresnya terkontrol. Dan tadi ada weight management. Jadi ada yang merasakan bahwa dengan berkebun itu, berat-beratnya lagi stabil. Nah, jadi banyak sekali ya peran dari berkebun itu dengan gizi. Terakhir saya menutup juga, ternyata berkebun juga jadi nutrisi jiwa. Ini sedikit aja, dengan berkebun setiap bagian batang yang dimakan ulat dan sebagainya, ternyata disedekah juga, itu juga sebagai nutrisi jiwa. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dudung Angkasa SGZM Gizi dengan background S1-nya Gizi dari IPB dan masternya dari Universitas Indonesia Simeo Rekvon ya Bapak. Terima kasih ya. Untuk penjelasan tentang kontribusi pangan, kemudian terhadap berkebun, stress management, dan weight management yang berpengaruh pada kegiatan atau aktivitas berkebun. Baik, kepada peserta Sevira, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom ini dengan format pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baik, untuk yang kedua, pemateri yang kedua adalah Ibu Fitria Melani, SSI MSI, dengan tema peran kebun untuk ketahanan pangan. Mungkin untuk host bisa ditampilkan CV pemateri kedua. Pemateri kedua yaitu Ibu Fitria Melani SSI MSI. Beliau lahir di Bukit Tinggi 23 Mei 1986 dan beliau menjabat sebagai dosen dan Unit Jaminan Mutu Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Kemudian beliau juga menempati posisi Bendahara Asosiasi Nutrisionis Olahraga dan Kebugaran Indonesia atau ANOKI. Kemudian beliau juga merupakan Bendahara Pergizi Pangan DKI Jakarta. Untuk kontak beliau bisa dilihat di screen atau melalui sosial medianya @v_melani. Kepada Ibu Fitria Melani SSI MSI dengan tema materi peran kebun untuk ketahanan pangan, kami silakan. Waktunya adalah 7 menit. Terima kasih moderator. Izin saya share screen ya. Suara saya terdengar jelas ya Mbak Repa?
Iya, terdengar sekali Bu, jelas sekali. Oke, baik. Terima kasih. Di saya sih sudah masuk ke Zoom. Udah masuk belum Mbak Repa? Iya, sudah ada Bu, namun belum ada slideshow. Oke. Ini sepertinya slideshow-nya agak susah nih Mbak Repa. Seperti ini aja kira-kira terlihat ya layarnya. Iya, baik. Silakan dimulai Ibu untuk pemateri keduanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dekan Fikes Universitas Esa Unggul, Ibu Dr. Aprilita Rinayanti. Yang saya hormati Bapak Dudung Angkasa selaku Ketua Program Studi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul. Serta rekan-rekan narasumber lainnya pada hari ini. Dan juga tentunya para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar Sevira Seri 1 pada hari ini. Oke, jadi saya pada kesempatan kali ini diminta untuk memberikan sedikit sharing mungkin ya. Tadi saya bilang sama Pak Dudung gitu, saya kalau istilah makan itu saya appetizer-nya aja lah, pembuka gitu ya, sama tadi seperti Pak Dudung gitu. Karena untuk main course-nya atau nanti menu utamanya gitu, kita sudah ada narasumber yang memang ahli sekali di bidangnya ya, tadi dari agribisnis, kemudian dari industri ya, dan juga dari dosen juga dari di bidang pertanian gitu. Jadi nanti biarlah mereka-mereka yang memang akan memberikan banyak sekali ilmu dan juga pengalaman mereka. Jadi pada kesempatan ini saya sharing sedikit tentang peran kebun untuk ketahanan pangan. Oke, sebagai pendahuluan, saya di sini bilangnya manusianya sebagai aktor perubahan iklim. Kenapa seperti itu? Ada kan istilah mungkin kita semua tahu yang namanya aksi sama dengan reaksi gitu. Jadi sama seperti sikap kita gitu, bagaimana kita bersikap atau kita beraksi, maka reaksi seperti itu juga lah yang akan kita dapat. Nah sama juga ketika di lingkungan gitu. Sekarang manusia berlomba-lomba gitu ya dengan industri, pembangunan gitu, properti dan lain sebagainya, sehingga lahan hijau itu berubah menjadi tanaman hijau gitu ya, berubah menjadi gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit, dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang ada di muka bumi. Gitu. Nah, balik lagi gitu tadi, gitu karena sumbernya adalah manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa semakin hari populasi penduduk di dunia itu semakin meningkat. Walaupun dengan kejadian pandemi saat ini, konon katanya ini salah satunya polemiknya adalah untuk pengurangan populasi gitu. Tapi ya kita tidak tahu ya apa yang terjadi sesungguhnya gitu. Tapi yang pasti populasi penduduk itu dari tahun 1900-an sampai saat ini tentunya semakin meningkat. Nah, kita juga bisa rasakan perubahan iklim pun begitu gitu. Sama seperti dulu waktu pertama kali saya datang ke Bogor 2005, Bogor tuh masih lumayan adem menurut saya. Nah, sekarang saya tinggal di Bogor beberapa waktu kemarin, tuh Bogor sama Jakarta saya udah nggak bisa bedain cuacanya karena sudah mulai panas gitu. Lalu kita kaitkan juga dengan kondisi pertanian kita, banyak sekali ya karena kondisi iklim tadi produktivitas menjadi menurun dan lain sebagainya. Nah ini dampaknya kemana ya, jadi tentu banyak sekali ya, saya menyebutnya sebagai 1001 masalah. 1001 masalah, di sini salah satu masalahnya yang terkait sama perubahan iklim tadi itu adalah ketahanan pangan atau dikenal juga dengan food security. Itu mungkin beberapa kebanyakan peserta di sini juga mungkin sudah familiar ya dengan istilah ketahanan pangan gitu. Bahwa ketika berbicara ketahanan pangan, di situ kita tidak hanya berbicara mengenai jumlah atau cukup nggak sih kita makan, tapi juga kita berbicara apa saja yang kita makan, apakah jenisnya beragam atau tidak gitu. Jadi tidak hanya quantity tapi juga quality yang perlu diperhatikan di ketahanan pangan. Oke, ini saya mencoba untuk slideshow. Tadi tombolnya ketutupan. Mudah-mudahan sudah muncul ya di layar slideshow-nya. Mohon maaf, ini kendala teknis di laptop. Oke. Nah, definisi ketahanan pangan itu apa sih? Jadi kalau kita melihat definisinya secara harfiah itu bisa dibilang sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai ke individu gitu, sampai ke kita masing-masing individu. Nah, itu tercermin dari apa?
Yang pertama adalah tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk mencapai hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, ini nanti nyambung sama pembicara berikutnya, Pak Nazif, terkait olahraga gitu ya. Jadi, kita berbicara ketahanan pangan itu kompleks sekali, tidak hanya masalah kita makan apa langsung ke mulut saja gitu ya, tetapi ternyata ketahanan pangan itu membahas mulai dari masalah ketersediaan atau availability, kemudian dari segi aksesnya, kalau tersedia saja itu kan tidak cukup gitu, kalau tidak bisa sampai kepada konsumen. Jadi dilihat juga akses pangannya seperti apa, kemudian baru yang terakhir adalah konsumsinya. Di sini juga tadi katanya ada dari Dinas Ketahanan Pangan gitu. Ini mungkin sudah menjadi pekerjaan sehari-hari atau makanan sehari-hari di Dinas Ketahanan Pangan untuk melihat bagaimana ketersediaan pangan di masyarakat gitu, dilihat dari produksinya dan lain sebagainya. Kemudian apakah pangan yang ada ini bisa tersalurkan atau tidak? Ini juga melibatkan banyak sekali sektor ya gitu, termasuk misalkan berbicara mengenai distribusi itu kayak nyampe nggak sih gitu, sayur-sayuran yang ada di puncak tuh nyampe nggak sih di Jakarta, artinya ada akses jalan yang perlu dipertimbangkan di sini sampai akhirnya bisa dikonsumsi. Berdasarkan data dikatakan bahwa proporsi penduduk Indonesia dengan asupan energi kurang dari 2000 kilokalori itu ternyata masih 60% ya pada tahun 2011, dan ternyata 14% diantaranya kurang dari 1.400 kilokalori per hari. Nah, ini kan menjadi masalah gitu ketika pemenuhan kebutuhan gizinya itu kurang gitu, sehingga kan akan berpengaruh juga pada produktivitasnya. Nah, dalam hal ini melalui Menteri Kementerian Pertanian sudah ada yang namanya program, banyak ya sebetulnya program, tapi di sini yang mau saya highlight adalah program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan atau P2KP yang berbasis sumber daya lokal. Nah, di sinilah nantinya kaitannya sama istilah home gardening, di mana P2KP di sini adalah mengoptimalisasikan pemanfaatan perkarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari atau KRPL ya, dan juga ada model pengembangan pangan produk pangan pokok lokal dan juga sosialisasi promosi P2KP. Nah, lalu yang berikutnya ini yang kita harus pahami bersama definisi dari home gardening. Tadi kan programnya pemerintah adalah tanaman perkarangan, berarti kan home gardening. Tapi jangan sampai kita salah mendeskripsikan home gardening dengan rumah berkebun. Kalau rumah yang berkebun nanti jadinya seperti ini. Ya, rumah dan sekitarnya semak belukar gitu. Bukan ini yang kita harapkan ya kalau home gardening itu, tetapi yang kita harapkan adalah seperti ini. Yaitu adanya tanaman perkarangan ya yang ada di gambar. Mudah-mudahan suara saya dan juga slide selaras jalannya gitu, karena saya melihat ada kendala teknis sedikit di sini. Nah, ini adalah contoh home gardening. Nanti detailnya seperti apa sih home gardening yang baik, yang sesuai dengan konsep-konsep dari pertanian, itu akan lebih detail disampaikan oleh pembicara lainnya nantinya. Nah, ini juga sebagai solusi ya ketika kita memiliki lahan yang sempit misalkan gitu ya, jangan salah gitu bahwa kita tetap bisa melakukan bercocok tanam gitu. Ada istilahnya urban farming ya kalau di perkotaan gitu, ketika lahan terbatas misalkan tinggal di apartemen tetap bisa melakukan itu, karena ada juga verticulture seperti yang ada di gambar ini, dan sebetulnya banyak cara yang dilakukan. Ini foto yang saya ambil ketika saya melakukan riset di tahun 2013 ya, udah agak lama fotonya, dan ini adalah contoh-contoh kawasan rumah pangan lestari yang sudah diterapkan di wilayah Bogor. Mudah-mudahan program pemerintah ini tetap bisa berjalan sehingga peran kebun untuk ketahanan pangan itu bisa tercapai. Ini yang bisa saya simpulkan, yaitu ada 3. Dengan adanya kebun ini, kita bisa menyumbang ketersediaan pangan, baik bagi diri sendiri, keluarga, bahkan bisa dijual hingga ke masyarakat sekitar. Dan juga tentunya terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Dudung tadi, bisa meningkatkan konsumsi zat gizi, serta ketika ini bisa dijual, juga bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Mungkin itu saja pengantar dari saya atau pembuka dari saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitria Melani SSI MSI dengan materi yang luar biasa tentang peran kebun untuk ketahanan pangan, dan kita mengetahui tentang program pemerintah tentang percepatan pengandakaragaman konsumsi pangan dan dihubungkan dengan tanaman pengkarangan. Nah, baik, untuk peserta kami ingatkan kembali untuk jika ingin bertanya bisa melalui kolom chat di sini. Kemudian nya yaitu sesi pertama dengan pembicara ketiga yaitu Bapak Nazif Gifari, SGZ MSI Registered Dietitian. Mungkin untuk host bisa ditampilkan CV beliau. Baik, untuk pembicara ketiga sekarang yaitu Bapak Nazif Gifari, SGZ MSI. Untuk pengalaman pekerjaannya, beliau merupakan dosen gizi di Universitas Esa Unggul. Untuk riwayat mengajar, mata kuliah gizi kebugaran, gizi DNA dan fisiologi olahraga, dan mata kuliah kondisi fisik dan program latihan. Kemudian untuk fokus risetnya, beliau yang pertama merupakan aktivitas fisik dan gizi olahraga, kemudian terlibat dari berbagai organisasi seperti IOLEAD, International Young Food and Nutrition Leadership, kemudian Ikatan Sarjana Gizi Indonesia atau ISAGI, Forum Gizi dan Kesehatan Indonesia, Forgizi, dan Asosiasi Nutrisionis Olahraga dan Kebugaran Indonesia, ANOKI. Kemudian untuk latar belakang pendidikan beliau, beliau adalah menyelesaikan pendidikan sarjana dan master jurusan ilmu gizi di Institut Pertanian Bogor. Kepada Bapak Nazif Gifari, SGZ MSI, dengan tema materinya yaitu berkebun juga olahraga, kami silakan. Waktu Anda 7 menit. Terima kasih Mbak Repa, izin share dulu ya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bu Dr. Lita selaku Dekan Fikkes, kemudian Pak Dudung Angkasa selaku Kaprodi Gizi Saunggul, kemudian ada dosen-dosen, ada Bu Fit, ada Pak Reza, ada Pak Ismail, Pak Iqbal, dan Pak Firman. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih pada panitia yang telah memberikan topiknya seputar aktivitas, karena sekarang sudah disarankan new normal, kemudian kurangi aktivitas fisik, tapi sebenarnya bukan dikurangi ya, kita bisa menggantinya ataupun dengan combine-nya melakukannya di rumah. Oke, perkenalkan tadi terima kasih Bu Repa sudah memperkenalkan secara singkat. Ini sosial medianya, hal yang mungkin saya ingin share, terutama aktivitas fisik, manfaatnya, kemudian berapa sih kalori yang terbakar kalau kita berkebun, kemudian manfaatnya, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebenarnya berbicara dengan aktivitas fisik itu semua gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi. Nah, aktivitas fisik itu banyak, ada yang ringan, sedang, dan berat. Ini mohon maaf, belum ditulis. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara aktivitas fisik adalah intinya semua kegiatan yang kita mengeluarkan energi, yang itu terutama sangat bermanfaat sekali bagi kondisi tubuh kita. Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang kondisinya new normal, lantas seperti apa alternatifnya? Oke. Nah, sebelum beranjak seperti itu, sebenarnya WHO sudah merekomendasikan kita untuk melakukan aktivitas fisik itu 150 menit. Per minggu. Berarti kalau 5 hari ya 30 menit, kalau 3 hari 50 menit. Jadi intinya selama ataupun sebanyak 150 menit itu per minggu. Nah, banyak sekali manfaatnya kalau kita melakukan aktivitas fisik ini. Nah, banyak sekali mengurangi risiko penyakit-penyakit semuanya, banyak sekali. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda sudah melakukan aktivitas fisik hari ini? Itu menjadi concern saya hari ini. Oke, ini banyak manfaatnya. Kalau boleh sedikit cerita, kalau kita olahraga, kita melakukan aktivitas fisik, kan kita keringetan ya. Sebenarnya salah satu keringetan itu adalah salah satu cara tubuh mengeluarkan natrium. Nah, makanya oleh karena itu, kenapa sih sebenarnya masalah terutama hipertensi kita meningkat? Mungkin karena natriumnya simpen dalam tubuh, karena kita nggak melakukan aktivitas fisik, olahraga, natrium memang dibutuhkan, tapi kalau yang banyak, yang nggak enak gitu loh. Sama kalau semua yang kebutuhan gizi kan
tercukupinya dengan baik, tidak yang berlebih, seperti itu. Kalau cinta berlebih juga nggak enak ya. Nah, kemudian satu hal yang harus diketahui, ternyata kalau kita berkebun itu bakar loh 210 sampai 420 kalori. Itu rata-rata per jam. Jadi ini lumayan nih kalau teman-teman mau membakar ataupun mengurangi dari kebutuhan kalori, ayo berkebun. Satu hal yang manfaat dari berkebun lagi adalah saat pandemi seperti ini, kalau Anda berkebunnya di pagi hari, Anda juga bisa mendapatkan tambahan dari vitamin D. Jadi tubuh itu bisa ditambahkan dari hal tersebut. Banyak sekali manfaatnya, terutama berkebun. Kenapa bisa dapat angka 210 ataupun 420? Oke, saya jelasin. Sebenarnya kita direkomendasikan kalau untuk mengurangi tadi itu penyakit-penyakit yang banyak, kita cukup nih 30 menit dengan moderate. Kemudian kalau mau yang menjaga ataupun supaya sehat itu 60 menit, maksudnya sesuai dengan rekomendasi. Tapi kalau mau menurunkan berat badan, saya nggak tahu nih, normal berat badannya semoga stabil ya, tidak ada yang nambah. Tapi kalau nambah, ayo dengan olahraga, berkebun, seperti itu. Dan kalau misalkan mau menurunkan berat badan, itu sebanyak 60-90 menit dengan intensitasnya sedang dan juga tinggi. Jadi memang ini banyak sekali manfaatnya kalau kita melakukan aktivitas fisik. Pertanyaannya saya, kalau kondisi seperti ini, apa dong yang harus dilakukan? Ternyata memang banyak sekali, tadi Pak Dudung dan Bu Fit juga sudah bercerita manfaat dari kita melakukan aktivitas fisik, bisa senang, kemudian exercise. Kenapa exercise? Kita nyangkul, kita angkat-angkat, itu adalah salah satu kegiatan yang meningkatkan massa otot. Jadi jangan berspekulasi bahwa kalau berkebun itu buat yang kolonial, tapi kalau milenial adalah main HP, ya nggak gitu. Tapi memang kondisi ini salah satu yang kita bisa lakukan. Sekarang juga banyak nih sudah orang yang sudah peduli ataupun pengen berkebun. Tapi ya balik lagi, nanti saya akan memberikan tipsnya. Kemudian kalau masalah terkait dengan latihan, kita angkat cangkul, gali, kemudian berbagai macam hal, itu salah satu kegiatan dari angkat olahraga ataupun latihan. Jadi memang banyak sekali manfaatnya. Kemudian relaksasi, di situ kita bisa relax, kemudian kita bisa mengurangi stres, apalagi kalau nanti tanamannya udah mulai tumbuh, wah udah seneng, seperti itu. Jadi pikiran kita itu bisa menjadi lebih happy. Kemudian yang terakhir yang disampaikan tadi Pak Dudung, fresh food, karena sebagian besar kalau kita ngeliat tanaman itu kita membuat ataupun senang, kemudian jadi kita pengen makan dari makanan sehat tersebut. Dan ini banyak hasil penelitian juga yang sudah membuktikan kalau pekarangan, tadi Bu Fit juga bilang, jadi manfaatkanlah pekarangan untuk kebutuhan gizi minimal ya keluarga, seperti itu. Jadi ini beberapa manfaat dari kita melakukan kegiatan berkebun. Nah, sebagai banyak juga manfaatnya, bisa kita menurunkan berat badan, terutama kalau kita aktivitas fisiknya ataupun berkebunnya udah dijadwal rutin itu. Makanya sampai sekarang kalau boleh lihat ya, petani itu nggak ada yang gizi lebih. Nah, coba aja lihat, petani itu jarang, kalau beda ya kalau tengkulak. Ini kalau petani aja jarang yang memiliki gizinya lebih. Tapi kalau gizi lebih sebagian besar siapa? Nah, itu kita harus ngaca atau sadar ya. Oke. Nah, kemudian yang tadi yang disampaikan Pak Dudung dan juga Bu Fit terkait dengan urban ataupun dengan berkebun, banyak sekali manfaat yang melekat. Kalau dari saya fokusnya di gizi, kemudian mungkin ada lingkungan, bahkan ke ekonomi, ke ekosistem, banyak sekali manfaatnya dari kondisi ataupun aktivitas berkebun ini. Dan pertanyaan saya mulai dari sekarang, kemudian manfaatkan peluang yang ada, terutama kalau misalkan tadi Bu Fit udah bilang kita tinggal di apartemen, ya monggo di apartemennya ada urban farming. Kemudian kalau yang masih luas, ya monggo silakan. Setidaknya ada salah satu upaya kegiatan yang bisa kita lakukan daripada gerakan rebahan semua. Nah, ayo kita mulai dari kegiatan yang positif, terutama berkebun. Nah, ini sebenarnya kalau nanti teman-teman kepo, di WHO bahkan sekarang SDGs ya, sudah merekomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik. Di sini ada guideline-nya, ada yang umurnya 5-17, 8-16, sampai nanti terakhir yang udah senior atau udah lanjut usia, aktivitasnya seperti apa, situ udah ada. Jelas, kalau berkebun ini semuanya memberikan manfaat ataupun edukasi. Nah, ini yang terakhir terkait dengan kesimpulan, terutama adalah pertama, komitmen dan konsisten berkebun. Jangan kalau tanamannya
mati atau belum tumbuh, kita udah lemas. Jadi benar-benar konsisten berkebun. Kemudian yang kedua adalah mencari komunitas, partner ini gunanya untuk komunikasi, kemudian silaturahmi, kemudian itu yang membuat kita menjadi happy. Kalau sekarang nggak bisa, ya bisa sosmed, pakai Zoom seperti ini. Pokoknya berbagai macam yang kita bisa mencari komunitas kok. Kalau buat jadwal rutin, misalkan rutinnya kita maunya pagi atau siang atau sore, tapi terutama di sini banyak manfaatnya kalau misalkan kita di, kalau kita pagi hari, karena mendapat exposure dari vitamin D. Kemudian mulailah dengan yang ringan dan mudah. Kalau nggak kuat angkat ubi dalam tanah, yang mulailah dari yang sederhana, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan hal yang mudah, happy, dan itu juga banyak sekali manfaatnya dari buat kesehatan tubuh kita. Dan terutama kalau nanti kaitannya olahraga, aktivitas fisik, meskipun tadi kita sudah melakukannya, terus jangan lupa minum air yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih Mbak Repa atas kesempatannya dan juga semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nazib Givari untuk materinya. Jadi kita tahu ya tentang farming gardening dan tentang moderate level of bicycle activity yang bisa membakar kalori 210 sampai 420 kalori per jam. Dan tipsnya adalah berkebun pada pagi hari bisa lebih baik. Kemudian kita masuk ke sesi kedua, yaitu dengan tiga pembicara, dan yang tadi itu adalah sesi pertama sudah selesai. Untuk peserta Sevira bisa menanyakan pertanyaan di kolom chat. Baik, kita lanjut ke sesi kedua dengan pembicara Bapak Reza Fadila, STP MSI. Untuk host bisa di-share. Baik, Pak Reza. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Bapak Reza Fadila, STP MSI, dengan latar belakang pekerjaannya, beliau merupakan dosen gizi di Universitas Esa Unggul, kemudian riwayat mengajarnya mata kuliah kimia organik dan anorganik, teknologi pangan, dan ilmu bahan makanan. Sedang proses paten produk yogurt dari kacang bengu bersama pemberi grant research-nya, pemegang hak kekayaan intelektual dengan evaluasi nilai gizi produk krim probiotik Lactobacillus casei yang diperkaya puree tomat atau Lycopersicum esculentum mil dan konsentrat koro bengu Mucuna pruriens. Untuk latar belakang pendidikannya, beliau adalah lulusan Teknologi Pangan Universitas Siah Kuala dan Magister Ilmu Pangan Institut Pertanian Bogor. Kepada Bapak Reza Fadila, dengan tema materinya yaitu hidroponik versus tradisional, mana yang lebih aman? Kepada Bapak Reza Fadila, kami silakan, untuk waktunya adalah 10 menit. Baik. Sudah ditampilkan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Aprilita, dan juga Pak Dudung sebagai Kaprodi Gizi, dan juga rekan-rekan narasumber lainnya. Untuk tema saya kali ini, saya akan membawakan tentang keamanan pangan di fokusnya, dan terutama untuk produk sayuran hidroponik yang kita bandingkan nanti sama sayuran yang ditanam secara konvensional, mana yang lebih aman. Oke, next. Untuk hidroponik sendiri merupakan pertanian modern ya. Jadi sudah banyak mulai dikembangkan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan mengenai lahan pertanian yang semakin berkurang akibat dari adanya invasi dari perumahan ya. Jadinya semakin berkurangnya itu akan mengganggu proses budidaya tanaman nanti. Jadi hidroponik ini mulai dikembangkan terutama untuk daerah-daerah yang sedikit lahan pertanian, dan juga tren kedepannya itu adalah mulai dilakukan di daerah perkotaan. Jadi kita dapat melihat ada yang disebut dengan hutan-hutan kota yang berada di atas gedung-gedung tinggi, itu merupakan
teknik dari budidaya hidroponik ya dilakukan. Jadi tanpa menggunakan tanah dan juga memakai media tanam lain. Ya berupa masing-masing adalah seperti pasir, arang sekam, dan batu ampel. Ini banyak digunakan untuk media sebagai pengganti tanah. Oke, lanjut. Dan optimalnya untuk hidroponik itu dilakukan dengan menggunakan greenhouse ya sebagai ruang lingkupnya. Jadi dengan adanya greenhouse ini segala lingkungan dapat terkendali, baik itu cuaca ya, baik itu hama juga bisa kita kendalikan tanpa adanya pemakaian dari pestisida. Tapi ada beberapa hal sebenarnya pertanian hidroponik tidak dilakukan dengan menggunakan greenhouse ya, tapi idealnya memang memakai greenhouse. Oke, lanjut. Nah, keuntungan budidaya hidroponik ini ada banyak sekali dibandingkan dengan konvensional. Jadi seperti lebih bebas dari hama dan penyakit, dan juga tanaman itu memberikan hasil yang kontinu, jadi bisa berkesinambungan terus-menerus, dan kualitas dari mutu produk yang akan dihasilkan itu lebih baik dari segi higienitas, dan juga bisa ditanam kapan saja di luar lingkungan yang tidak ideal. Oke, lanjut. Nah, untuk jenis sayuran hidroponik sebenarnya bisa ditanami apa aja ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan, hampir semua jenis sayuran itu bisa ditanami. Namun, untuk segi nilai ekonomis, untuk menutupi biaya dari investasi, itu disarankan atau dianjurkan itu menanam jenis sayuran yang memiliki tingkat harga yang tinggi, nilai jual tinggi. Seperti misalnya di sini bisa kalian lihat ada baby kailan, pak choy, dan petsai. Ini adalah jenis sayuran yang kita temui itu dengan nilai jual yang... Oke, lanjut. Nah, sebenarnya praktika sayuran itu sayuran kita kenal sebagai bahan pangan yang mudah rusak. Jadi ada keterbatasan waktu di sini. Jadi kita harus berlomba untuk memasarkan itu berpacu dengan waktu agar tidak rusak. Jadi ketika terjadi penurunan mutu, ini tentunya harga akan semakin turun dan juga nilai gizinya juga akan semakin berkurang. Hal-hal yang bahkan risiko yang kedepannya yang akan kita temui itu adalah kita bisa terjangkit suatu penyakit ya, karena adanya paparan dari baik itu kontaminan maupun dari patogen ataupun kimia ya. Jadi asal syaratnya terpenuhi itu untuk kasayuran itu tidak tergantung musim, itu bisa ditanami sepanjang tahun. Sedangkan karakteristik selanjutnya adalah bahwa sayuran itu masih berlangsung proses biokimia setelah pemanenan, seperti misalnya respirasi, transpirasi, adanya produksi etilen untuk proses pematangan. Ini masih berjalan terus. Faktor preparasi setelah pemanenan itu sangat diperlukan, seperti adanya pengemasan yang baik, terus adanya penyimpanan yang tepat pada suhu dingin, seperti itu. Oke, next. Nah, berikut adalah critical point yang harus dijabarkan dari tahap sayuran hidroponik. Ya, jadi dari mulai penanaman sampai penjualan retail itu semuanya dikerjakan secara aseptis, yaitu menghindari terjadinya ada kontak atau kontaminasi dari agen-agen penyebab kontaminasi itu sendiri ya, seperti misalnya
pada proses penanaman, masa tanam itu di handle sekali ya, jadi tidak adanya kontak sama lingkungan luar. Terus pemanenan itu langsung bisa dikonsumsi ya, jadi tidak adanya harus dicuci terlebih dulu. Dan juga pengemasan, nah pengemasan ini adalah untuk memperpanjang umur simpan, itu banyak dilakukan pada produk sayuran hidroponik yang kita tidak temui itu pada sayuran yang ditanam secara konvensional, secara umum ya. Selanjutnya dilakukan penyimpanan dingin, ini pada suhu di bawah 15 derajat Celcius, di atas suhu 5 derajat Celcius untuk tepatnya. Selanjutnya didistribusi, distribusi menggunakan truk pendingin ya, jadi sampai penjualan retail sekalipun itu diperhitungkan. Biasanya untuk produk-produk sayuran hidroponik ini dijual itu di tingkat retail atas seperti di supermarket ya untuk pasarannya. Untuk kontaminasi sendiri yang didapat dari sini itu biasanya hanya peluang tumbuh jamur ya, peluang tumbuh jamur ketika pada masa tanam itu ketika kelembaban greenhouse tinggi, ventilasi udara tidak baik sehingga akan menimbulkan munculnya jamur, jamur-jamur biasanya jamur normal flora itu akan muncul duluan. Oke, next. Selanjutnya untuk tahapan dari budidaya sayuran konvensional itu dari mulai penanaman sampai penjualan retail itu semuanya berpotensi terjadinya agen penularan kontaminan ya. Karena apa? Karena dia di ruang terbuka dan juga menggunakan media tanah dan juga air yang steril. Jadi seperti misalnya pada saat penyiraman di bagian kedua ini, air yang digunakan itu sering sekali air yang didapat dari sumber yang tercemar, itu mempunyai potensi penularan dari patogen dan juga adanya kontaminan logam berat. Itu perlu diperhitungkan karena air-air ini untuk irigasi itu yang berdekatan apalagi dengan pabrik itu biasanya lebih tinggi paparan kontaminan logam beratnya. Selanjutnya pada pestisida, walaupun kasus-kasus pestisida keracunan pestisida itu masih jarang, tapi kita harus mewaspadai juga untuk belakangan ini karena adanya intensitas pemakaian insektisida atau pestisida yang mulai tinggi. Untuk pemanenan ini untuk konvensional untuk sayuran itu masih dilakukan secara tradisional ya, jadi ketika dipanen dibiarkan begitu saja, proses respirasi penguapan terjadi dengan sangat tinggi dan itu juga tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya untuk distribusi juga demikian ya, jadi menggunakan bak terbuka, kadang ada orang yang duduk di atas pickup tersebut jadinya terinjak-injak ya. Makanya itu pemasaran dari sayuran konvensional ini banyak dilakukan dijual itu di pasar tradisional ya, yang mereka itu tidak memperhatikan mutu, asal dijual udah selesai begitu saja. Sedangkan untuk kebanyakan produk-produk sayuran konvensional itu tidak bisa masuk ke pasar supermarket ya, karena adanya standar mutu yang diterapkan. Oke, untuk selanjutnya bisa ditampilkan. Nah, untuk keamanan sayuran terhadap residu pestisida secara alami memang pestisida itu sendiri akan terurai oleh penguapan, hujan, sinar matahari dan pelapukan. Sedangkan dari segi pengolahan, residu ini akan berkurang melalui proses pencucian ataupun perendaman dengan sanitizer dan hidrolisis juga. Itu tahap-tahap yang akan mengurangi pestisida untuk selanjutnya. Nanti mungkin kita akan lihat di slide selanjutnya, oke? Okay. Nah, untuk dampak pestisida
Pestisida merupakan jenis racun syaraf ya, jadi karena mengurang menyerang suatu enzim sehingga menimbulkan gejala keracunan. Berarti masuk ke dalam tubuh itu melalui intoksikasi. Gejala akut yang bakalan diterima akibat dosis pestisida yang tinggi itu biasanya sakit kepala, pusing, terjadinya muntah-muntah. Ya, sedangkan untuk paparan kontinu itu biasanya akan menyebabkan risiko kanker. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini adalah batas maksimum biasanya yang digunakan untuk beberapa petani ataupun yang kita lihat dari Badan Standarisasi Nasional bahwa ada mulai muncul dosis berlebihan terhadap sayuran jenis kubis dan bunga kubis ya. Jadi ada mulai peningkatan pemakaian pestisida secara di luar batas anjuran, batas maksimum. Oke, lanjut. Nah, untuk penanganan kontaminan atau mengurangi kontaminasi pada sayuran sebelum dikonsumsi itu biasanya secara tradisional, secara rumah tangga, itu kita melakukan pencucian. Namun itu sebenarnya tidak signifikan mengurangi agen-agen kontaminan. Jadi sebaiknya memang dilakukan proses perendaman plus penambahan bahan sanitizer pangan selama 2-3 menit itu cukup membantu untuk mengurangi kontaminan pada sayuran. Bahkan ada beberapa treatment yang dilakukan dengan melakukan proses blanching. Blanching selama 30 detik, baik itu di steam maupun direbus atau kurang dari 1 menit, itu cukup membantu mengurangi atau mereduksi dari pestisida khususnya. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah sedikit data mengenai gambaran bahwa perakuan pengolahan terhadap residu pestisida. Jadi kalau tomat saja dicuci itu tidak mempengaruhi dari tingkat pengurangan residu. Sedangkan kalau melalui proses perebusan sangat signifikan ya, tadi saya bilang dengan proses blanching tersebut. Oke, lanjut. Saya kira demikian ya untuk kesimpulannya. Saya meyakini bahwa untuk saat ini sayuran konvensional itu masih berisiko ya untuk pasaran di Indonesia dibandingkan hidroponik yang lebih pengerjaannya lebih higienis dari mulai proses penanaman sampai penjualan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Reza. Jadi kita lebih tahu tentang hidroponik, kemudian tentang greenhouse, dan keuntungan hidroponik yang bebas hambatan. Kemudian kita juga mengetahui bahwa ada beberapa nilai pangan atau produk pangan seperti baby kailan, pak choy, fetsa yang sering kita temui di Chinese food resto ya, dan ternyata itu nilai jualnya lebih tinggi. Terima kasih Bapak, kita jadi lebih tahu tentang bagaimana cara penanaman, pemanenan, sampai ke distribusi, serta kontaminan sayuran. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu pemateri selanjutnya yaitu Bapak Ismail Saleh, SPMSI. Mungkin untuk host bisa ditampilkan. Baik, untuk materi selanjutnya ada Bapak Ismail Saleh SPMSI. Beliau lahir di Pamekasan 30 Mei 1988. Untuk agama beliau adalah Islam, jabatan fungsionalnya lektor. Untuk golongan pangkatnya penata 3C dan perguruan tingginya di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Dan untuk alamat kantor, rumah dan alamat email bisa menghubungi ke ismail.saleh68@gmail.com. Nah, Bapak Ismail Saleh SPMSI ini akan
memberikan materi tentang cara bertanam di rumah. Baik, untuk latar belakang pekerjaan, pengalaman pekerjaan, beliau staf program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati 2014, kemudian karyawan magang manajer proyek Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati 2014 sampai sekarang. Untuk latar belakang pendidikan, 2006 sampai 2010, jenjangnya S1 Sarjana Pertanian di Institut Pertanian Bogor untuk jurusan atau program studinya Agronomi dan Hortikultura, dan 2011 sampai 2013 Magister Sains, duanya di Institut Pertanian Bogor, ya di alma mater yang sama, mengambil jurusan Agronomi dan Hortikultura. Kepada Bapak Ismail Saleh, SPMSI, dengan topik cara bertanam di rumah, kami silakan. Ya, waktunya 25 menit dan ya, baik. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin share screen dulu. Sudah tampil ya untuk PowerPoint saya. Ya baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Esa Unggul, terutama untuk Prodi Ilmu Gizi ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing di webinar ini ya, di acara Sevira Series pertama. Di sini untuk materi saya, mungkin ini melengkapi dari pemateri-pemateri sebelumnya, karena tadi saya simak pemateri-pemateri sebelumnya sudah cukup jelas ya mengapa kita harus mencoba untuk berkebun di rumah dari sisi kesehatan, bahwa berkebun itu juga termasuk olahraga tadi, kemudian dia juga bisa mendukung ketahanan pangan keluarga terutama ya, kemudian di sini juga sudah dipaparkan juga bagaimana budidaya secara hidroponik yang dipaparkan oleh Bapak Reza sebelum saya tadi. Nah, di sini mungkin materinya lebih agak santai karena ini lebih ke arah teknis bagaimana cara berkebun di rumah. Nah, dan di sini cara berkebun di rumah saya rasa hampir semua orang bisa menanam. Saya yakin itu. Hanya saja tidak pede saja. Saya takut tanamannya nggak tumbuh, takut nggak bisa panen, dan seterusnya. Nah, itu yang sering jadi kendala. Dan di sini saya ingin menekankan kembali, walaupun ini sebelumnya sudah dijelaskan, mengapa kita harus menanam. Jadi tidak perlu background saya ini bukan orang pertanian untuk bisa menanam, semua bisa menanam, begitu. Nah, di sini tadi Bapak Dudung menjelaskan bahwa ya dengan menanam kita bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Kemudian Ibu Fitria juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan juga akan terjaga. Bapak Najib juga berkebun merupakan satu olahraga. Nah, ini benar semua. Bahwa di sini dengan berkebun, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, apalagi di pandemi, kemudian kita banyak beraktivitas di rumah, misalkan seperti itu, daripada kita hanya tidur-tiduran, rebahan, dan tidak melakukan kegiatan yang positif, mending kita membudidayakan tanaman tertentu. Apa saja yang bisa kita tanam? Nah, kenapa kita mencoba untuk menanam? Karena kita tinggal di Indonesia, di mana di sini termasuk negara dengan iklim tropis, dan sinar matahari ini bukan merupakan faktor pembatas bagi kita. Dan ya, sepanjang tahun kita bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk menanam. Artinya kita tidak perlu memodifikasi lingkungan atau iklim terlalu berlebihan seperti negara subtropis. Jadi kita bisa membudidayakan secara sederhana, seperti itu. Nah, kemudian dengan menanam, kita juga, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kita bisa melakukan aktivitas positif. Dan di sini perlu saya tekankan bahwa dengan menanam itu bisa melatih kedisiplinan. Kenapa saya menekankan di sini? Ini dapat melatih kedisiplinan karena tadi saya jelaskan bahwa setiap orang bisa menanam. Hanya saja tidak semua orang mampu merawat tanamannya itu. Nah, itu. Nah, untuk merawat tanaman itu perlu kedisiplinan. Artinya kita tidak bisa hanya sekedar menanam. Ya, menanam kan hanya meletakkan benih di media tanam, kemudian kita tutup, kemudian sudah kita tinggal, tidak bisa seperti itu. Tapi kita perlu merawat. Kita harus memperhatikan media tanamnya sudah sesuai atau tidak, airnya sudah cukup atau tidak, dan seterusnya sampai itu panen.
Nah, itu butuh kedisiplinan yang tinggi di situ. Jadi kita bisa melatihnya di situ. Kemudian ada tambahan lagi, dengan menanam, terutama apa yang kita makan, misalkan kita selama ini misalkan beli sayur ya tinggal beli di pasar. Tapi dengan menanam artinya kita bisa mengikuti mulai dari perkecambahan, dari benih, sampai dia siap panen. Nah, itu sebenarnya ngajak kita untuk bisa lebih menghargai apa yang kita makan. Jadi, kalau misalkan kita ingin membuang-buang makanan, itu rasanya sayang ya. Ini saya rawat dari kecil, kemudian sampai siap panen, kemudian setelah dimasak, nggak dimakan. Dibiarkan saja begitu, terbuang. Nah, itu juga bisa melatih kita untuk ya lebih menghargai lagi apa yang kita makan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bapak Dudung, itu bisa untuk mengatur stres menjadi lebih mudah. Artinya dengan berkebun, ya pagi-pagi mungkin kita bisa melihat tanaman dulu sebelum memulai aktivitas yang lain. Hari kita beraktivitas lumayan padat, kemudian kita ya menyiram tanaman, melihat tanaman-tanaman yang hijau itu lebih menenangkan seperti itu. Apalagi kita juga menanam tanaman-tanaman hias, karena ada beberapa tanaman yang multifungsi, artinya dia juga bisa berfungsi sebagai tanaman hias, dia juga bisa berfungsi sebagai tanaman sayuran juga, seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian tadi sempat saya baca di kolom chat, walaupun ini belum masuk sesi tanya-jawab, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ini mungkin sedikit membantu, ya karena ini nanti akan saya jelaskan di sini, beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat tadi. Yang pertama, untuk teknik budidaya, kita mulai dari bagaimana memilih komoditas dan benih berkualitas. Gitu, yang pertama. Jadi kadang orang bingung, saya tuh harusnya nanam apa sih, kondisi lingkungan saya seperti ini. Kemudian, tanah yang saya miliki, ya, atau lahan yang saya miliki sangat sempit. Nah, itu sebenarnya sering jadi pertanyaan seperti itu. Jadi yang pertama, sesuaikan komoditas dengan lingkungan tumbuh yang cocok dengan lingkungan kita. Apakah kita tinggal di dataran tinggi atau kita tinggal di dataran rendah? Karena apa? Karena ada beberapa jenis sayuran itu hanya spesifik. Misalkan ini ada contoh, ada wortel misalkan seperti itu. Wortel, kubis misalkan. Kemudian itu dan lain sebagainya itu hanya tumbuh baik di dataran tinggi. Bagaimana kalau kita bisa membudidayakannya di dataran rendah, misalkan seperti itu? Sebenarnya bisa tumbuh, hanya saja produksinya tidak maksimal. Jadi kita harus sedikit mempelajari sayuran-sayuran apa yang biasa kita tanam. Apakah cocok untuk dataran tinggi, cocok untuk dataran rendah, atau di kedua-duanya, seperti itu. Nah, untuk dataran rendah ini sebenarnya lebih simpel sih sebenarnya, karena banyak sayuran-sayuran yang bisa ditanam atau maksudnya yang biasa kita konsumsi seperti kangkung, bayam, caisim, itu juga bisa cocok untuk ditanam di dataran rendah dan jenis-jenis sayuran daun lainnya. Kemudian komoditas ini yang akan kita tanam ini disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Maksudnya apa untuk lahan yang tersedia? Apakah kita memiliki pekarangan yang luas, lahan yang luas, atau hanya pekarangan yang sempit? Misalkan hanya ukuran 5 meter kali 2 meter, misalkan seperti itu. Nah, jadi dari lahan yang kita miliki itu nanti itu bisa menentukan komoditas apa yang akan kita tanam. Karena prinsipnya adalah semakin besar morfologi dari tanaman itu juga akan membutuhkan tempat yang luas. Gitu. Ya, otomatis kalau misalkan tanaman-tanaman yang kecil seperti bayam, kangkung, caisim misalkan seperti itu, karena dia tanamannya termasuk kecil gitu, jadi dia tidak membutuhkan tempat yang luas. Artinya lahan sempit pun kita bisa untuk membudidayakannya. Nah, kalau misalkan kita berpikir bagaimana kalau saya menanam tanaman buah, misalkan tanaman buah itu rata-rata bentuknya pohon. Nah, itu cukup ya memakan tempat seperti itu. Nah, itu bisa kita sesuaikan tergantung dari kondisi lahan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memilih benih yang berkualitas dan tersertifikasi tentunya untuk menjamin mutu dan daya tumbuh dari benih tersebut. Artinya begini, bisa saja kita menggunakan benih curah. Artinya benih curah itu misalkan kita ingin nanam cabai, kemudian kita ambil, misalkan kita habis masak, ada biji cabainya, kita keringkan, kemudian kita tanam, bisa saja seperti itu. Atau nemu-nemu benih dari mana, misalkan kemudian kita panen, kemudian kita tebar, seperti itu bisa saja. Hanya saja, jaminan benih itu untuk tumbuh itu juga kurang, seperti itu. Bisa saja dia tumbuh, bisa saja dia tidak.
gitu. Nah, di sini saya sarankan kenapa menggunakan benih yang berkualitas dan tersertifikasi. Di sini yang pertama itu daya tumbuhnya jelas. Artinya kalau misalkan saya nanam 10 benih, 10 biji, itu yang tumbuh misalkan di situ biasanya adalah bel tertera, misalkan daya tumbuhnya 90% atau daya tumbuhnya 80%. Nah, kalau misalkan kita menanam 10 biji, mungkin ya potensi yang tumbuhnya itu ada 8 atau 9, seperti itu. Jadi ada jaminan di situ, selama benihnya belum kadaluarsa. Nah, di situ cukup menghemat tenaga kerja, menghemat waktu juga, karena apa? Kalau misalkan kita menanam benih yang jelek, kita tanam, kita semai, kemudian kita siram tiap hari, kita tunggu selama 1 minggu, kita tunggu 2 minggu, ternyata benihnya tidak ada yang tumbuh, seperti itu. Nah, itu kan sepertinya sudah membuang-buang waktu kita, seperti itu. Beda kalau misalkan kita sudah menanam benih yang bagus, kita tanam, minggu depannya sudah mulai bermunculan bibitnya, jambahnya, seperti itu. Nah, itu. Jadi, pastikan benih yang digunakan adalah benih yang bagus. Kemudian nanti ada perlakuan pratanam yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi ada faktor-faktor penting dalam budidaya tanaman yang perlu kita kita lihat ya. Yang pertama adalah penyinaran yang cukup. Tadi ada beberapa pertanyaan juga, bagaimana kalau misalkan tempat saya ternaungi, bisa tidak menanam komoditas tertentu di tempat yang tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, seperti itu. Nah, sebenarnya bisa saja, hanya saja saran saya, kalau kita misalkan menanam komoditas tertentu, sayuran, bayam misalkan, atau kangkung, seperti itu. Nah, jangan sampai tempat atau lokasi tempat penanaman kita itu satu hari yang 6 pagi sampai maghrib misalkan, itu tidak sama sekali tidak mendapatkan sinar matahari. Itu kurang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi, kalau misalkan tempat itu masih dapat sinar matahari, misalkan karena kanan-kirinya tembok, jadi dapat sinar mataharinya sekitar jam 10 sampai jam 1, misalkan itu masih tidak masalah. Selama masih mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kenapa? Karena sinar matahari ini memang dibutuhkan untuk tanaman, oleh tanaman, untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, di sini proses fotosintesis itu merupakan poin penting untuk tanaman itu, untuk melakukan metabolisme selanjutnya. Di situ menghasilkan karbohidrat, karbohidrat kemudian dipakai untuk yang lainnya, untuk proses pertumbuhan, respirasi, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi di situ poin pentingnya di penyinaran sinar matahari. Kemudian yang kedua, kita pastikan media tanamnya itu subur. Kalau misalkan ini konvensional, jadi misalkan kita menggunakan tanah, pastikan tanahnya itu subur. Kalau misalkan kita tidak yakin tanah itu subur atau tidak, kita bisa mencampurnya dengan pupuk kandang. Seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah penyiraman. Pasti yang namanya tanaman itu membutuhkan air. Walaupun dia toleran terhadap kekeringan, tapi tidak bisa serta-merta kita membiarkan dia kekeringan terus-menerus. Pasti akan mati. Jadi penyiraman itu sangat dibutuhkan di sini. Jadi ya tadi seperti yang saya jelaskan bahwa penyiraman teratur itu sangat penting untuk pertumbuhan, terutama pada saat awal-awal pertumbuhan. Ketika dia masih benih, dia sangat membutuhkan air untuk proses perkecambahannya itu. Jadi perubahan dari benih kemudian dia berkecambah menjadi bibit itu sangat membutuhkan air. Kemudian yang keempat yaitu adalah pengendalian hama atau penyakit. Kela. Nah, di sini pengendalian hama, kalau misalkan kita menanam di rumah, di halaman rumah, saya rasa untuk hama dan penyakitnya itu tidak terlalu signifikan seperti kita menanam di lahan terbuka, begitu. Hanya saja ada beberapa pengecualian, misalkan kita memelihara ayam, nah itu juga perlu dijaga, perlu dipagar. Kalau tidak, benih-benih yang muncul itu akan menjadi pakan ayam di situ. Kemudian walaupun di situ ada kutu putih, ada belalang, kalau misalkan jumlahnya tidak signifikan, ya kita bisa mengendalikannya secara manual. Kalau misalkan sudah agak banyak, baru kita bisa menggunakan pestisida. Cuma jenis pestisida, cara pemberian jenisnya perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita menanam tanaman-tanaman semusim yang umurnya hanya 1 bulan, itu ketika kita menyemprotkan pestisida, itu bisa saja residunya masih tertinggal pada saat kita konsumsi, seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, di sini bagaimana sih supaya kita bisa membudidayakan tanaman dengan baik? Nah, ini di sini sebenarnya ini langkah-langkah umum teknik budidaya tanaman. Yang pertama adalah persemaian.
karena ada beberapa jenis tanaman tertentu itu harus disemai untuk menjamin keseragaman tumbuhnya. Kemudian persiapan lahan atau media tanam. Media tanamnya bisa menggunakan media tanah atau tanah campuran dengan pupuk kandang. Atau kalau misalkan kita ingin membudidayakan secara hidroponik, kita bisa menginstalasi tempatnya, wadahnya untuk hidroponik. Dan di sini ada foto hidroponik yang paling sederhana. Jadi hanya menggunakan wadah. Kemudian di situ ada ya gelas-gelas plastik ya, pengganti dari net pot gitu. Kemudian perawatan, kemudian panen. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari persemaian. Nah, kenapa tanaman itu dilakukan persemaian? Artinya tidak semua tanaman itu harus disemai, tidak. Tapi kalau misalkan kita ingin menanam sayuran, sayuran itu biasanya benihnya sangat kecil, kecuali kangkung. Kangkung masih agak besar. Nah, ini untuk memudahkan perawatan bibit. Kalau misalkan kita langsung menaburkan benih tadi di polybag yang besar atau langsung di tanah, misalkan seperti itu, bisa jadi benih-benih tadi, kalau misalkan terjadi hujan atau saat kita menyiram, bisa saja benih itu akan terbawa air. Kemudian bisa saja tumbuh, tapi tidak tumbuh di tempat yang kita sediakan, tumbuh di tempat yang lain, seperti itu. Beda halnya kalau misalkan kita menyemai terlebih dahulu. Persemaian, kita bisa menggunakan polybag kecil, kita bisa menggunakan tray semai seperti yang terlihat pada slide ini. Nah, di sini kita bisa mengatur benihnya itu, ya misalkan satu lubang itu ada satu atau dua benih yang kita tanam. Gitu. Kemudian kita letakkan dengan media tanam yang poros tentunya, bisa menggunakan kompos atau menggunakan kompos dengan campuran arang sekam. Yang penting media tadi masih bisa menahan air dan tidak padat juga. Nah, itu. Kemudian ini fungsi dari persemaian itu adalah untuk memastikan tanaman tumbuh dengan seragam. Artinya ketika kita menyemai, kita bisa melihat benih mana yang tidak tumbuh. Ada lubang-lubang tertentu mungkin yang tidak tumbuh, seperti itu. Nah, itu. Nah, berarti di situ mungkin benihnya yang jelek. Nah, dengan disemai terlebih dahulu, ketika dia sudah berkecambah, muncul dua daun, atau ya masih daun lembaga seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar, nah kita bisa melihat benih-benih yang bagus itu yang mana. Dan ketika sudah muncul daun sejati, kita bisa memindahkan ke tempat di mana kita nanti akan menanam, boleh ke polybag yang lebih besar atau misalkan ke lahan yang kita miliki. Nah, itu akan lebih mudah untuk perawatannya dibandingkan kalau misalkan kita langsung menabur benihnya langsung di lahan. Kita tidak bisa melihat sebenarnya benihnya itu tidak tumbuh atau dia hilang, tercuci, seperti itu. Kemudian meminimalisir kegagalan percambahan benih. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa benih itu ketika dia ingin berkecambah, dia itu sangat membutuhkan air. Karena proses pertama dalam proses percambahan itu adalah imbibisi air. Nah, kalau misalkan air yang kita berikan itu kurang, karena kita mungkin langsung menanam di lahan yang agak luas, kita menyiramnya sekadarnya, kemudian cuaca lagi terik sehingga airnya akan menguap, maka benih itu akan gagal untuk berkecambah. Beda halnya kalau misalkan kita menyemai terlebih dahulu, karena ini di tempat yang lebih sempit, misalkan sehingga kita bisa memantau bagaimana air itu bagaimana media itu supaya tidak kekeringan. Tuh, nah ini, jadi boleh bebas saja apa saja yang bisa kita pakai untuk media semai, bisa nampan, bisa tray atau polybag, atau kalau misalkan punya wadah-wadah bekas plastik yang tidak terpakai boleh dipakai. Itu. Jadi tujuannya di sini juga untuk meminimalisir sampah sih. Kenapa saya bilang kita bisa menggunakan media-media atau wadah-wadah bekas. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau misalkan kita memiliki lahan yang terbatas atau tidak memungkinkan untuk langsung ditanam di tanah. Karena apa? Karena mungkin bawahnya sudah di paving block, sudah tidak ada tanah lagi, atau sudah di semen, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan pot atau polybag untuk penanaman. Dan di sini dilakukan bagi yang memiliki lahan terbatas, kita bisa mengaturnya dengan sistem vertikultur, artinya bisa disusun ke atas, kita bikin rak, kemudian diatur agak ke atas, begitu. Ini untuk lahan-lahan yang sempit, kita bisa memodifikasi seperti itu. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi, dia dapat menggunakan wadah-wadah bekas yang tidak terpakai. Misalkan ibu-ibu punya wadah
bekas minyak goreng isi ulang, misalkan ada plastiknya, dipotong rapi bagian atasnya, kemudian dilubangin bagian bawahnya, diisi media, kita bisa pakai dia sebagai wadah untuk tanaman. Atau punya keranjang bekas, atau misalkan wadah-wadah plastik yang lainnya, botol-botol bekas, misalkan daripada dibuang, mengotori lingkungan, lebih baik kita manfaatkan, seperti itu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah menjaga kesuburan tanah atau media tanam. Kita berbicaranya yang pertama, ini untuk yang konvensional terlebih dahulu. Mana pemupukan ini sebenarnya menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang tidak mampu disediakan oleh media tanam atau tanah tersebut. Dan kita bisa, ada dua pilihan, apakah kita menggunakan pupuk anorganik atau yang kita kenal dengan pupuk kimia. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan pupuk organik. Nah, ini ada dua opsi seperti itu. Di mana dua opsi tadi dia memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kalau pupuk anorganik, dia lebih mudah tersedia bagi tanaman, lebih praktis. Artinya kita cukup menaburkan saja sedikit, ya, misalkan 1 atau 2 gram per tanaman seperti itu. Nah, itu bisa kita aplikasikan. Kebutuhannya juga lebih sedikit. Tapi kalau misalkan kita terus-menerus menggunakan pupuk anorganik ini, maka nanti akan berdampak kepada sifat-sifat fisik tanahnya. Mungkin tanahnya menjadi lebih keras, pH tanahnya menjadi lebih rendah, sehingga itu tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, apa konsekuensinya ketika kita menggunakan pupuk organik? Nah, pupuk organik ini pasti butuhnya lebih banyak. Kebutuhan dari pupuk organik ini lebih banyak karena kandungan unsur haranya itu lebih sedikit dibandingkan dengan pupuk anorganik. Apabila kita menggunakan pupuk organik, pastikan bahwa pupuk organik yang kita gunakan itu sudah siap pakai. Siap pakai, artinya kalau misalkan orang pertanian mungkin sudah paham ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kotoran hewan, pastikan kotoran hewan itu sudah tidak panas, kemudian sudah tidak berbau, kemudian teksturnya sudah hancur seperti tanah, misalkan seperti itu. Nah, itu artinya dia sudah siap pakai. Kalau misalkan itu masih belum memenuhi kriteria tadi, maka yang ada adalah terjadi perebutan antara bakteri yang mendekomposisi tadi, mendekomposisi pupuk kandang tadi dengan tanaman, sehingga tanaman akan kekurangan unsur hara, seperti itu. Kemudian kelebihannya dengan menggunakan pupuk organik ini, ya selain dia bisa menambah unsur hara bagi tanah, dia juga menjamin keberlangsungan ya sifat-sifat biologi tanah, kemudian sifat kimia tanah tadi jelas, kemudian sifat fisik tanah, jadi tanahnya itu bisa menjadi lebih gembur, sehingga pertumbuhan akar jadi lebih optimal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin budidaya sayuran, misalkan kangkung atau caisim, dengan ingin menggunakan pupuk kandang, tadi kriterianya harus ya seperti yang tadi, dia tidak berbau, sudah remak, berwarna kehitaman, kita bisa langsung campurkan saja dengan menggunakan tanah yang ada gitu. Dengan perbandingan 1:1 volume ya, perbandingan volume 1:1, atau bisa juga tanahnya 2 bagian, pupuk kandangnya 1 bagian, kita campurkan secara merata, kita isikan ke dalam pot tadi atau ke dalam polybag, kemudian kita tanam sayurannya di situ. Itu sampai panen insya Allah tidak memerlukan pupuk lagi. Karena ya umur panennya juga cukup singkat, dan itu sudah saya praktekkan juga. Kalau misalkan saya menanam sayuran, biasanya saya juga hanya menggunakan pupuk kandang saja. Begitu. Atau kalau misalkan tanahnya itu agak keras, agak liat misalkan, nah itu juga bisa ditambah arang sekam untuk meningkatkan porositas tanah. Kenapa porositas tanah ini penting? Karena akar juga butuh tempat untuk tumbuh, butuh tempat yang nyaman untuk tumbuh. Kalau tanahnya keras, akarnya juga akan terganggu. Padahal disitulah akar itu tempat unsur hara diserap, air diserap, dan seterusnya. Nah itu, sehingga porositas dari media tanam perlu kita perhatikan. Dan kalau misalkan kita menggunakan sistem hidroponik, nah sistem hidroponik ini karena kita menggunakan larutan hara, biasanya kita menggunakan AB mix, ini yang umum digunakan di orang-orang yang budidaya secara hidroponik pada umumnya, ya. Dan tadi kelebihan dari hidroponik sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Di sini perlu saya tekankan bahwa titik kritisnya di sini, bahwa konsentrasi larutan itu perlu dijaga. Ini butuh ketelatenan yang lebih. Karena unsur hara
itu dilarutkan ke dalam air. Kemudian bisa saja airnya itu menguap karena terlalu panas misalkan, atau dia sudah diserap oleh tanaman sehingga konsentrasinya itu larutannya menjadi pekat. Nah, itu perlu kita tambahkan lagi airnya. Gitu. Dan di sini perlu juga untuk memantau pH larutan. Karena larutan ini, pH larutan ini juga menjadi faktor pembatas. Kalau pH-nya terlalu rendah menjadi masalah, pH-nya tinggi juga akan jadi masalah. Jadi kita optimalkan untuk pH-nya itu ada di sekitar 7 atau netral. Bukan pas 7, tapi di sekitar ya, bisa 6,5 sampai 7,2 misalkan, seperti itu tidak masalah. Hanya saja ya kalau misalkan pH-nya sudah mendekati 4 misalkan, itu pasti akan jadi masalah dan pertumbuhan tanamannya akan terganggu. Jadi dia tetap kerdil misalkan. pH terlalu tinggi juga itu juga akan mengganggu pertumbuhan tanaman karena serapan-serapan unsur hara itu juga akan terganggu. Nah, disitulah pentingnya untuk mengetes, ada alatnya biasanya untuk mengukur pH, mengukur kepekatan larutan. Kemudian ada juga biasanya dijual juga bagaimana untuk menurunkan pH, untuk menaikkan pH, karena di situ memang larutan itu butuh kita pantau terus-menerus seperti itu. Walaupun nanti hasilnya juga akan lebih memuaskan. Dan itu juga bisa masuk pasar supermarket, lebih prestis lah seperti itu, karena budidayanya tanpa menggunakan tanah. Jadi tidak kotor sayurannya. Nah, kemudian di sini untuk perawatan seperti biasa, untuk penyiraman, penyiraman juga tidak boleh berlebihan, harus pas gitu. Kemudian pengendalian hama penyakit, gulma. Jadi gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman perlu kita ya kendalikan gitu ya. Kemudian penggemburan tanah, bisa jadi tanah pada saat awal gembur, kemudian setelah kita siram terus-menerus, kemudian tanahnya itu memadat. Nah, itu juga akan mengganggu pertumbuhan akar. Perlu kita gemburkan lagi dengan catatan tidak merusak akar. Kemudian pengecekan pH larutan untuk hidroponik dan menjaga intensitas cahaya. Nah, di sini intensitas cahaya maksudnya ya jangan sampai kita meletakkan tanaman itu di tempat yang ternaungi sepanjang hari. Nanti dia pertumbuhannya tidak akan normal. Nah, kemudian di sini bagaimana alternatifnya kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan pestisida kimia? Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk mengendalikan hama pada tanaman. Misalkan saya nanam cabai, saya nanam tomat, kemudian di situ banyak kutu putihnya mungkin karena cuacanya yang panas, kemudian lembab, di situ tempat yang paling nyaman untuk kutu putih untuk berkembang biak. Nah, kemudian saya tidak ingin menggunakan pestisida kimia. Kenapa? Karena tadi residunya juga akan berbahaya mungkin kalau misalkan terkonsumsi oleh kita. Kita bisa menggunakan bahan-bahan dapur, misalkan bawang putih yang umum. Ini pasti ibu-ibu sudah tahu bawang putih. Ini juga bisa digunakan untuk pestisida nabati. Jadi caranya juga cukup gampang. Misalkan kita ambil 5 siung bawang putih, campurkan dengan 1 liter air, kita diamkan dulu selama kurang lebih 6 jam, kemudian kita saring, kemudian bisa kita semprotkan. Insya Allah itu bisa manjur untuk mengatasi hama-hama yang ditemukan. Perlu kita pertimbangkan juga ambang ekonomis. Ambang ekonomis ini artinya kerusakan yang ditimbulkan oleh hama tadi. Jadi yang namanya ekosistem itu pasti ada rantai makanan. Artinya kalau kita misalkan menanam sayuran, pasti di situ misalkan ditemukan belalang atau ulat. Kalau jumlahnya hanya 1 kita temukan, artinya tidak merusak dan tidak merugikan secara ekonomis, sepertinya kita tidak perlu menyemprot, artinya masih kita bisa kendalikan secara manual. Seperti itu. Jadi, ya intinya tidak perlu berlebihan atau panik berlebihan ketika kita melihat serangga ada di tanaman kita, karena kita tinggal ya yang namanya ekosistem, ada faktor biotik, ada faktor abiotik, seperti itu. Nah, itu semuanya akan saling berhubungan satu sama lain. Pasti di situ ditemukan serangga-serangga. Ya, tadi perhatikan tingkat kerusakannya. Kalau misalkan ada ulat 1 dan itu tidak terlalu merusak, ya kita buang saja ulatnya, tidak perlu kita menyemprotkan pestisida ke situ. Nanti untuk lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian mengatur waktu panen. Nah, kenapa mengatur waktu panen itu penting? Kita asumsikan sayuran yang kita tanam itu untuk dijual.
atau minimal dikonsumsi sendiri minimal. Kalau misalkan panennya serempak, kita tanam sekian puluh polybag, kemudian kita tanam serempak, kemudian asumsinya kita ingin mengonsumsi sendiri, ya kan, seperti itu. Ternyata panennya juga serempak, akhirnya kebanyakan. Kebanyakan akhirnya bingung mau diapain sayurnya itu. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Atau misalkan kita ingin menjual, sekarang kita bisa mensuplai ke pasar, baik pasar tradisional maupun supermarket, kita bisa menyuplai seperti itu. Kemudian, besoknya atau minggu depannya sudah kosong stoknya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan lagi. Karena apa? Karena selain kualitas dan kuantitas, kontinuitas itu juga penting. Kontinuitas baik untuk dikonsumsi sendiri, kontinuitas kalau misalkan kita ingin menjual. Sehingga bagaimana untuk mengatasi supaya tetap kontinu, itu kita atur waktu panennya. Misalkan gampangnya seperti ini. Kita ingin menanam sayuran-sayuran daun yang umurnya 1 bulan, kita bisa membagi lahan yang kita miliki atau polybag yang kita miliki, penanamannya itu misalkan sekian dibagi 4, sekian ditanam minggu ini, minggu depannya ditanam lagi, minggu depannya ada yang ditanam lagi, sehingga ketika panen, yang tanaman pertama dipanen, kita bisa langsung menanam, minggu depannya masih ada yang bisa kita panen. Dari yang mana? Dari yang ditanam seminggu setelahnya. Nah itu. Jadi kita bisa mengatur seperti itu. Ada juga pengaturan cara panen. Nah, jadi untuk komoditas tertentu seperti kangkung, bayam, itu bisa dipanen berulang. Artinya, kita tidak perlu menanam lagi. Kalau kita punya kangkung, tanaman kangkung, jangan dicabut panennya. Dipetik saja bagian yang ingin dimakan. Toh, kalau misalkan kita mencabut, pasti ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya ibu-ibu yang memilah-milah. Ada yang dibuang, kemudian ada yang dimakan. Nah, saran saya, kalau misalkan ingin dikonsumsi sendiri, petik saja bagian yang ingin dimakan, biarkan sisanya tetap ada di polybagnya atau di potnya. Nanti dia akan tumbuh cabang lagi sehingga kita bisa panen lagi minggu depannya atau 2 minggu lagi. Begitu. Nah, itu jadi kita bisa mengakali seperti itu. Dan yang terpenting adalah di sini berani untuk mencoba. Jadi jangan ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Karena yang namanya menanam, saya menyampaikan seperti ini, tapi kalau tidak dipraktekkan itu juga akan sia-sia. Kita juga akan tahu kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan ketika kita sudah mulai praktek. Mungkin kita menanam awal, kok nggak tumbuh ya? Kok tanamannya seperti ini? Pasti kita akan berpikir. Kita akan berpikir, kenapa ini jadi seperti ini? Begitu. Nah, akhirnya kita akan mencoba lagi, sampai kemudian nanti kita akan ahli dengan sendirinya, walaupun bukan sarjana pertanian. Seperti itu. Jadi, intinya di situ adalah praktek. Jadi jangan takut untuk memulai, coba saja, ya insya Allah mudah-mudahan nanti dengan terus dicoba, insya Allah nanti hasilnya akan lebih maksimal dan syukur-syukur kita bisa menambah penghasilan dengan iseng-iseng menanam di pekarangan, yang nanti mungkin akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Baik, demikian saja untuk materi dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak, insightful sekali ya tentang cara bertanam, dimulai dari pemilihan benih berkualitas dan sertifikasi. Juga jangan takut mencoba untuk menanam ya, dimulai dari ikhtiar, dari pekarangan. Terima kasih Bapak untuk materinya. Baik, masih ada 2 pemateri lagi, yaitu Bapak Iqbal Kusnandar, SSI. Udah, halo, tes. Baik, pemateri selanjutnya adalah Bapak Iqbal Kusnandar, SSI. Beliau bekerja di Urban Farming Supervisor di East West Seed Indonesia, Capanah Merah, dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan untuk latar belakang pendidikannya, S1 Biologi Institut Pertanian Bogor, Angkatan 2006, dan Horticulture Internship di The Ohio Program, Ohio State University, 2013-2014. Ada slide selanjutnya. Baik. Bapak Iqbal Kusnandar, SSI, ya. Akan... baik, Pak. Apakah suaranya sudah jelas? Ya. Baik. Halo, Bapak Iqbal... Ya, okay. Suaranya sudah bagus, Pak. Terima kasih. Baik.
kepada Bapak Iqbal Kusnandar SSI dengan tema materi Trend Urban Farming. Kami silahkan. Waktu Bapak 25 menit dari sekarang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Repa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal dari ISSI Indonesia. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas ESA Unggul, terutama untuk Ibu Dekan, kemudian Pak Dudung, dan teman-teman pemateri untuk sesi seminar untuk online saat ini. Oke, next. Oke, Tanah Merah sendiri telah konsen urban farming dari 2014. Profil perusahaan kami telah berdiri selama 30 tahun. Tahun ini ada tahun spesial, 2020, ulang tahun kami yang ke-30. Kita sudah banyak menjangkau seluruh Indonesia. Slide-nya, maaf. Oke, selama 30 tahun melayani Pan Indonesia, kita udah memiliki 1.000 orang karyawan putra-putri bangsa, kemudian bermitra dengan 17.000 petani produksi, dan 70.000 lebih petani konsumsi tenaga kerja polinator. Kemudian e-window, juga produk e-window digunakan oleh 7 juta lebih petani konsumsi. Next. Oke, latar belakang kenapa Ewindo mendukung gerakan konsumsi sayuran dan buah dengan menyediakan benih yang berkualitas, seperti tadi disinggung oleh Pak Ismail dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Harus fokus terhadap benih yang berkualitas, yaitu daya tumbuhnya, kemudian daya bercambah, dan lain-lain. Kita menyediakan benih berkualitas karena melihat kenyataannya, rata-rata konsumsi buah dan sayur anak usia 5-14 tahun di Asia Tenggara, ini menurut WHO, mengonsumsi sayuran yang sangat rendah. Jadi hanya 182 gram per hari. Sedangkan anjuran dari WHO itu, mungkin nanti sama teman-teman dari Prodi Gizi bisa dikoreksi, konsumsi sayuran harus mencukupi sampai minimal 400 gram per hari. Kemudian juga kita sangat dekat dengan isu stunting, kemudian dengan gizi kurang. Jadi kita sangat konsen terhadap penyediaan benih yang berkualitas. Benih sayuran. Kenapa urban farming? Nah, urban farming sendiri adalah satu cara untuk memanfaatkan lahan sempit sekitar rumah, khususnya di perkotaan, untuk menanam secara sederhana. Dan kita sangat dekat juga dengan konsep menggunakan bahan bekas dengan barang yang murah. Untuk tujuannya adalah untuk memenuhi nutrisi tubuh manusia atau manusia-manusia yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Oke. Okay. Nah, ini termasuk Oke, tadi sebelumnya nah, kemudian atas alasan-alasan tersebut, maka PT Inspeksi Indonesia menyediakan kemasan benih ukuran personal atau untuk
pekarangan. Kita namanya kemasan urban farming. Kita udah hadir di masyarakat perkotaan dengan memasukkan produk kita ke retail-retail modern dan toko pertanian yang ada di perkotaan. Biasanya kan akses benih itu akan sulit karena banyak di pedesaan atau di sentra-sentra pertanian. Kemudian kita juga memiliki program pembentukan dan pembinaan penani muda dan komunitas. Oke, next, Mbak. Oke. Ini merupakan beberapa farming land types, jadi tipe-tipe farming yang menjadi konsen Panah Merah untuk menyediakan benih yang berkualitas. Kita mempunyai beberapa demplot di gedung perkantoran, kemudian apartemen, institusional atau sekolah, kantor pemerintahan juga. Di wilayah industri juga kita punya demplot, kemudian taman di perkotaan, perumahan, kemudian juga ada di daerah suburban. Jadi lahan pertaniannya emang ada di suburban. Next, Mbak. Oke, kemudian manfaat urban farming ada 4. Yang pertama itu tentang kesehatan. Tadi mungkin merujuk juga dengan pemaparan dari Pak Reza. Jadi ada beberapa manfaat dari kesehatan, seperti akses terhadap makanan sehat, kemudian food healthy literacy, healthy eating, kemudian physical activity. Dan sosialnya juga kita ada community development, alternative education, food security, kemudian space utilization. Next. Oke, ini beberapa contoh physical activity dan food healthy literacy. Sebenarnya contohnya kita banyak karena kita sudah membina demplot urban farming itu lebih dari 200 titik di Jabodetabek dan di kota-kota besar di Indonesia. Ini kegiatannya sedang berlangsung untuk saat ini di Demplot Negeri Tengah di Kota Purwakarta. Ini ibu-ibu menggunakan lahan di lingkungannya untuk menanam jagung supaya untuk sumber pangan dan banyak melakukan aktivitas fisik. Terkadang juga ibu-ibunya pada protes sama kita. Aduh, Mas Iqbal ini udah item-item tapi saya langsingan sedikit katanya. Itu juga sangat membantu ibu-ibu untuk berolahraga katanya. Kemudian juga ini di Kelurahan Ciracas di RW 6 di Jakarta Timur. Udah proses panen juga. Jadi bapak-bapaknya juga pulang kantor, pulang kerja dia bisa aktivitas juga dan dia menambah food healthy literasi karena yang dipanen ini adalah jagung pulut yang warna ungu dan warna putih. Oke, next. Nah, ini space utilization dan gathering. Ini merupakan demplot di Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan, dan Tanah Kusir 2 Kebayoran Lama. Space utilization, karena demplot-demplot ini adalah sebelumnya adalah lahan yang tidak marginal atau tidak digunakan sebelumnya. Ada yang sebelumnya tempat sampah, lahan apa ya, kalau orang-orang Betawi itu yang di Kebayoran tuh bilangnya sih bekas main anak-anak jin. Itu jadi kocak banget, mereka sekarang udah lebih bersih, nanam kangkung, nanam sayuran, nanam tomat, cabe untuk kebutuhan mereka. Ya, next, Mbak. Kemudian yang ketiga dan keempat, manfaat urban farming sendiri secara ekonomi dan ekologi.
ekonomi, kita menciptakan sebuah perputaran bisnis dalam lokal, jadi di komunitas tertentu. Kemudian juga mendatangkan income untuk ibu-ibu. Jadi untuk kebutuhan konsumsi juga, misalkan untuk butuh anak-anak sekolah atau anak kebutuhan sekolah, misalkan butuh untuk beli buku anaknya, itu bisa menggunakan hasil dari pangan. Mungkin nanti ini tema ini akan disampaikan oleh Pak Wahyudi ya. Ini juga murah juga mendapatkan sayuran, logistik cost juga sangat jadi rendah karena aksesnya akan lebih mudah. Kemudian secara ekologi, itu yang pertama adalah awareness of food system ekologi. Jadi penghargaan untuk mendapatkan sayuran itu seperti apa, dan sangat memanfaatkan lingkungan karena berhubungan dengan konservasi seperti tadi yang saya contohkan. Jadi penggunaan lahan bekas atau lahan marginal. Next, Mbak. Nah, ini contohnya yang terjadi pada saat pandemi untuk saat ini. Saya contohkan ini salah satunya di tadi yang di Nagri Tengah di Kota Purwakarta. Mereka bisa panen tomat servo, termasuk tomat unggulan dari Panah Merah. Kemudian tanaman sayur daun, ada kangkung, selada. Dan ini udah reguler, jadi selama pandemi mereka akses terhadap makanan sehat, makanan segar, kemudian berkualitas, dan harganya murah. Untuk satu lingkungan itu sendiri sudah terpenuhi. Lihat aja muka-muka ibu-ibunya juga bahagia karena habis itu mereka punya penghasilan dari menanam sayuran di pekarangan. Oke, next, Mbak. Nah, ini contoh dari konservasi dan waste reduction. Jadi ada beberapa space yang kita pakai. Yang di atas ini yang pakai drum merupakan bekas dari drum-drum bekas. Ini nanamnya di apartemen di Kalibata City. Mungkin orang Jakarta sangat kenal dengan apartemen Kalibata City. Jadi di atas beberapa towernya itu ada deplot kita. Ada yang nanam cabai, nanam pok choy, nanam kangkung. Ini terakhir minggu kemarin kita cek ke sana, mereka lagi nanam cabai rawit dan cabai keriting Castillo. Kemudian ini menggunakan drum bekas, nanam bunga juga di situ sebagai tanaman refugia dan sebagai estetik juga gitu. Ini juga penggunaan bahan-bahan bekas di sepanjang rel. Next, Mbak. Oke, saya mungkin akan membagi sedikit aja berkebun di masa pandemi. Yang pertama, tadi benar apa yang diucapkan oleh Pak Ismail sebelumnya. Satu adalah mulai menanam yang paling mudah dan cepat panen. Saya bisa sarankan jenis sayurannya bayam, kangkung, pak choy, kemudian caisim. Mungkin bayam sama kangkung itu akan lebih mudah. Itu 20 sampai 30 hari udah bisa langsung panen. Kemudian kedua, menikmati proses berkebun dan terus belajar. Karena banyak juga ibu-ibu dan komunitas yang kita dampingi, mereka zero experience. Tapi setelah kita dampingi, bergaul dengan orang yang tepat, masih bergaul dengan ibu-ibu yang punya semangat bercocok tanam, mereka udah expert untuk saat ini. Jadikan kebun tempat yang nyaman. Jadi jangan bayangkan kalau kebunnya, aduh banyak nyamuk, banyak serangga. Tapi kita
siasati dengan penanaman tanaman refugia atau tanaman bunga, kasih tempat duduk, kasih tempat buat ngaso. Jadi orang-orang jadi lebih nyaman di kebun. Kemudian tetap kita ingatkan pakai masker dan jaga jarak. Ini termasuk foto sebelah ini, project dengan Dompet Do'Apa, Kebun Pangan Keluarga. Selama pandemi kita berjalan, alhamdulillah udah 100 titik lebih di Indonesia. Next, Mbak. Ini contoh-contoh dompet urban farming, cap panah merah, yang telah kita lakukan dari 2018. Boleh saya sebutkan, untuk yang sebelah kiri ini di Serpong, BSD. Kemudian yang rooftop di kawasan industri Pulau Gadung. Di bawah ini di sekolahan. Saya lupa sekolahnya, tapi sekolah di sekitar Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Jadi ini juga memanfaatkan space-space yang tidak terpakai di lingkungan tersebut. Ini urban farming di Gang Sempit. Ini di RW 8, Kelurahan Ciracas. Kemudian ini di Gang Haji Kurdi, Karasak, Astana Anyar, Kota Bandung. Mereka menggunakan lahan-lahan terbatas di Gang Sempit tersebut untuk bercocok tanam, secara hidroponik, secara konvensional, organik, anorganik. Yang penting mereka mendapatkan food supply yang memenuhi kebutuhan mereka. Oke, lanjut. Nah, urban farming new trend. Panah merah sendiri kita masuk ke komunitas-komunitas yang sebelumnya tidak terpikirkan mungkin oleh teman-teman kompetitor yang lain. Jadi kita masuk ke komunitas atau sekolah-sekolah anak-anak. Kita bikin Farmers Field Day, tapi khusus anak-anak. Ini demplot di apartemen LRT City. Mereka punya lahan yang tidak terpakai di tamannya. Terus kita tanamin pak choy, terus bikin acara panen bareng sama anak-anak. Kemudian dibikin bakso. Terus yang sebelah ini adalah kita lagi menggalakkan juga tentang mikro apa? Nah, tentang microgreens. Ini juga pas pandemi ini cukup ramai karena banyak yang tadi di apartemen gitu nggak punya lahan yang luas, mereka mengakalinya dengan menanam microgreens. Ini benih sawi. Kemudian di bawah ini ada kegiatan waktu di hotel Horizon Bekasi, gimana kita menghadirkan konsep farm to table secara langsung. Jadi pengunjung hotel bisa panen langsung, panen kangkung, panen caisim, kemudian mereka bikin teppanyaki di tempat tersebut. Oke, next. Ya, kita juga reguler menyelenggarakan expo urban farming, tapi untuk 2020 ini kita postpone mungkin sampai 2021. Mudah-mudahan pandemi akan cepat berakhir. Ini ada beberapa site, ada di Serpong, ada di Pohat juga. Oke, lanjut. Nah, ini tent sayuran antik. Kita lagi riset sebenarnya untuk sayuran kayak antioksidan ini. Mungkin nanti sama teman-teman ESA Unggul mungkin bisa kolaborasi. Nah, ini dari beberapa varietas sayuran dan bunga yang kita miliki. Ada bayam merah mira, bawang merah lokananta, kemudian jagung ungu jantan, terong ungu yukita, kemudian ada terong hitam, kita punya edelin, cabai rawit hitam, lapana, torrenia ungu, itu bunga, kemudian selada merah, pesona. Mungkin kita masih riset karena
butuh waktu juga untuk meneliti kandungan antioksidan yang terkandung di sayuran yang kita produksi. Next. Nah ini, berkebun pada masa pandemi pasti bingung kan, aduh, dapat benihnya di mana, kemudian cara bertani yang baik seperti apa. Mungkin kalau menghubungi saya juga tidak bebas seperti waktu sebelum-sebelumnya yang bisa mondar-mandir di Jakarta. Jadi bisa menggunakan nama aplikasi Sipindo, bisa dicari di Google Play Store. Sekarang juga lagi ada promo di Sipindo juga. Jadi kalau ada promo referral, silakan aja cari. Itu termasuk lengkap di aplikasinya untuk cara bercocok tanam, cara harga di pasar. Kemudian untuk yang untuk mendapatkan benih kayak apa sih? Kalau misalkan takut ke S Hardware atau takut ke Superindo, itu retail modern yang kita masukkan benih tanah merah, kita bisa online. Kita punya toko official store di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, kemudian Lazada, Blibli, silakan pakai yang mana aja, yang pasti yang free ongkir sepertinya. Itu bisa berbelanja di sana. Bisa ada diskon-diskon yang menarik di sana. Okay, next. Kemudian ini saya juga menginfokan, panah merah reguler tiap tahun untuk teman-teman mahasiswa, namanya Panah Merah Innovation Award. Temanya sendiri untuk 2020 adalah ada dua, Innovation on Your Limited Land. Kemudian yang kedua ada Innovation Within Your Healthy Food. Total hadiahnya 90 juta. Mungkin buat teman-teman yang di pertanian, di gizi, bisa mengikuti ini. Next. Ini ada barcode yang silakan di screenshot. Mungkin tertarik untuk mengikuti perlombaan ini, jadi ada panduan PMIA-nya, ada link pendaftaran tema 1, tema 2. Ini sangat menarik hadiahnya, karena reguler kita juga melaksanakan ini, temanya berubah-ubah setiap tahun yang berhubungan dengan pertanian. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ayo pakai masker, panah merah peduli kamu dan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya, Pak. Ada hadiahnya 90 juta. Oh iya. Mau dong. Boleh. Iya. Terima kasih, Pak, sudah menyampaikan tentang urban farming dan tips berkebun pandemi. Dan di sini juga ada beberapa benih yang bisa dipilih untuk teman-teman atau peserta Sevira, kayak bayam, kangkung, pakcoy, caisim, yang cepat ya Pak ya untuk pemanenannya, yaitu 20-30 hari panen, dan itu bisa digunakan juga dan bisa langsung pesan di e-commerce-nya East West ya Pak ya, atau nanti nunggu giveaway. Oh iya, nunggu giveaway bisa juga Pak. Iya, terima kasih Pak untuk materinya. Nah, sebelum lanjut ke pembicara selanjutnya di sini, untuk para peserta Sevira bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat atau yang melalui live streaming YouTube bisa langsung menyampaikan komentarnya atau pertanyaannya di kolom komentar. Baik, sekarang menuju ke pemateri selanjutnya yaitu Bapak Ahfirman W, SAMSI. Untuk latar belakang pendidikannya, S1-nya di IPB University, jurusannya Agribisnis, fakultasnya Ekonomi dan Manajemen. Untuk S2-nya, Master in Agricultural Economics, MSc, di masih di yang sama, IPB University. Kemudian, PhD student, candidate at Department of Agriculture and Resource Economics, Graduate School of Agriculture and Life Science, the University of Tokyo, Japan. Mungkin ada slide selanjutnya. Aktivitas beliau, dosen muda Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University,
peneliti di Center for Islamic Business and Economic Studies, Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah, LPPM IPB University, Asesor Kompetensi Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan, BNSP, Master Trainer Kopi Arabica Indonesia, Scopi Sustainable Coffee Platform of Indonesia, Founder dan Komisaris PT Agripedia Inovasi Digital, Founder dan Komisaris PT Global Ultima Talenta, Founder Agrokarya Lestari Farm, kemudian ada Co-Founder Easy Tour and Travel, Manager Beasiswa Aktivis Nusantara, Bakti Nusa Regional Bogor 2012-2019, Koordinator Pendamping Bogor UMKM Juara Provinsi Jawa Barat 2019, Coach, Mentor, Trainer AMEN, ASEAN Mentorship for Entrepreneurs and Network. Ada slide selanjutnya? Cukup kayaknya. Baik, langsung saja kepada Bapak Ah Firman W, SEMSI, dengan tema materinya Berkebun di Rumah Juga Jadi Usaha. Silakan Bapak, untuk waktunya 25 menit dimulai dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Universitas Esa Unggul. Kemudian Pak Dudung Angkasa, ini teman lama begitu ya, kemarin meminta untuk bisa sharing dan berbagi bersama Bapak dan Ibu sekalian, dan para narasumber yang hampir semua teman-teman saya sewaktu saya di IPB University beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah ini bisa silaturahim di kesempatan ini, di masa pandemi ini perlu juga untuk kemudian kita memastikan kita itu tetap bisa produktif gitu ya, tetap kemudian bisa dibalik tantangan dan hari ini kita hadapi. Sehingga untuk pagi hari, pagi menjelang siang, saya akan berkenaan dengan menangkap peluang pertanian dan tetap untung selama ada di rumah. Untuk beberapa hal yang tadi berkenaan dengan komoditas, berkebun, dan yang lain-lain sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, saya mencoba untuk kemudian fokus pada bagaimana kemudian peluang bisnis pada masa pandemi ini, khususnya untuk bisnis di pertanian. Baik, ini barangkali sebagai sebuah pengantar begitu ya, tadi beberapa sudah disampaikan, karena nanti saya juga ingin kemudian berbagi dengan Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan ketahanan pangan keluarga begitu ya, sehingga ini perlu untuk kemudian kita jamin. Yang pertama adalah ketersediaannya ya, kemudian bicara yang kedua adalah tentang aksesnya ya, kemudian yang kedua adalah penyerapannya gitu ya, atau konsumsinya, utilization ya, dari pangan itu sendiri. Sehingga kemudian ketahanan pangan keluarga kita di masa pandemi ini tetap bisa terjaga. Yang kemudian nanti outcome-nya adalah status gizi. Nah ini mungkin Pak Dudung dan teman-teman gitu ya di Esa Unggul kemudian mengambil sebuah langkah ini karena memang ada kaitannya ya, antara berkebun ya, antara memperkuat ketahanan pangan keluarga dan nanti pada aspek bisnis juga, itu dalam rangka untuk meningkatkan gizinya ya, nutrisional statusnya dari keluarga kita. Kemudian ini juga menjadi bagian dari upaya untuk sama-sama kita belajar ya. COVID-19 itu apakah kita dijadikan sebagai peluang atau justru kemudian menjadi tantangan? Menjadi peluang itu adalah ibarat sebuah batu gitu ya. Batu itu bisa kemudian kita jadikan sebagai batu loncatan sehingga kemudian kita akan naik kelas, atau bahkan kemudian menjadi batu sandungan yang pada akhirnya kemudian kita terjatuh. Nah, saya ingin kemudian bisa sama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita melihat COVID-19 ini itu menjadi peluang yang kemudian menaik kelaskan kita. Ya, sehingga kemudian hal pertama yang harus kita bangun itu adalah herd set, gitu ya. Ya, kalau mungkin beberapa pakar yang lain kemudian memulainya dengan mindset. Kalau saya memulainya dari herd set, dari hati. Bagaimana kemudian kita mengkondisikan hati kita di balik ya musibah yang Tuhan, yang Allah berikan ini kepada kita, pasti ada sesuatu yang kemudian bisa kita jadikan sebagai peluang bagi kita untuk naik kelas. Ya, saya yakin ini menjadi bagian dari upaya kita untuk kemudian dinaikkan kelas kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penting bagi kita untuk mengkondisikan hati kita bahwa di balik ini ya, di balik musibah ini ada sebuah keberkahan yang Allah akan turunkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah mengkondisikan mindset kita.
ya, mindset. Kita berbicara tentang pola pikir, ya. Seorang tokoh kemudian mengatakan ketika kita ingin membuat perubahan yang kecil, ya, maka rubahlah pada perilakunya. Tapi ketika kemudian kita menghendaki perubahan yang besar, maka rubahlah mindsetnya atau pola pikirnya. Sehingga kemudian sekarang ya di beberapa training-training itu kemudian muncul istilah growth mindset gitu ya. Bagaimana kemudian mindset kita akan terus tumbuh walaupun kemudian pada masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga ya, supaya kemudian kita bisa tetap produktif dan kita bisa tetap menjadi orang-orang yang naik kelas gitu ya dengan adanya adalah memperkuat skill set kita. Ya, bagaimana skill kita di masa pandemi ini juga harus ditingkatkan sehingga kita akan tetap bisa produktif gitu ya, dan kemudian kita juga memiliki keunggulan-keunggulan walaupun berada pada masa pandemi ini. Ya, sehingga penting bagi kita untuk memastikan bahwa waktu kita adalah waktu-waktu yang produktif gitu ya, dan kemudian bisa menjadi waktu-waktu yang bernilai gitu ya, dan akan membuat kita menjadi lebih baik ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita memasuki fase normal baru gitu ya, atau new normal Indonesia ya, di mana kemudian ini saya mengambil ya dari tim komunikasi publiknya Bappenas ya, bahwa dengan kondisi new normal hari ini kita menghadapi yang pertama adalah solidaritas sosial ya, banyak korban memang gitu ya di Indonesia, dan melahirkan masyarakat yang penuh empati ya, saling membantu satu sama lain ya, sehingga ini harus kita syukuri gitu ya, solidaritas sosial kita di masa pandemi ini kemudian semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah media digital, termasuk pertemuan hari ini ya difasilitasi dengan media digital ya, walaupun kemudian kita diminta untuk kemudian menghindari kontak fisik ya dengan social distancing ya, kemudian kita sekarang menggunakan media virtual atau digital sehingga tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak bisa produktif dan tidak bisa memiliki kapasitas yang lebih ketika kemudian kita berada pada masa pandemi ini. Kenapa? Karena adanya media digital dan itu pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian yang ketiga adalah stay at home ya, bagaimana kemudian kita ya sekarang diminta ya untuk kemudian tetap berada di rumah. Ini merupakan gaya hidup baru dengan aktivitas working ya, living ya, playing ya, karena adanya social distancing ini. Kemudian yang keempat adalah dasar piramida. Ini mengacu pada piramida Maslow gitu ya, di mana konsumen sekarang bergeser kebutuhannya ya dari puncak piramida, di mana kemudian kita tahu ya kebutuhan tertinggi manusia itu adalah aktualisasi diri ya, dan sekarang dengan adanya pandemi ini kemudian mengarah pada kebutuhan dasar ya, bicara tentang makanan, bicara tentang kesehatan, dan berbicara tentang keamanan jiwa ya, ini yang sekarang kemudian dihadapi di masa pandemi COVID ini gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk kemudian kita bisa perhatikan, karena saya bicaranya pada aspek bisnis ya Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa potensial winner dan loser gitu ya di Indonesia, sektor yang akan tumbuh besar dalam jangka pendek dan sektor juga yang paling terpukul ya, sehingga kemudian nanti ketika kita ingin membangun sebuah bisnis, ingin membangun sebuah usaha dari apa yang kemudian kita lakukan selama masa pandemi ini, sekarang kita memasuki fase new normal itu menjadi bisnis yang kemudian terus berkembang, memiliki daya saing, dan sekaligus kemudian nanti menambah ya kesejahteraan kita ya, khususnya bagi keluarga yang kemudian terkena dampak COVID. Ya, saya fokus pada sektor yang masih berpeluang menjadi pemenang asalkan segera bertransformasi, menyesuaikan keadaan. Ya, sebaliknya jika tidak responsif akan menjadi korban. Sektor itu dua, pertama adalah sektor pertanian dan yang kedua adalah UMKM. Ya, walaupun kemudian di UMKM sendiri juga ada pertanian gitu ya, pertanian juga yang UMKM. Jadi sektor ini kemudian berpeluang untuk bisa menjadi pemenang, berpeluang untuk kemudian bisa hebat begitu ya. Tapi juga kemudian berpeluang ya juga akan menjadi korban yang terpukul gitu ya, ketika kemudian tidak mampu melakukan yang namanya adaptasi ya, dan sekaligus inovasi. Makanya ini di awal saya sampaikan supaya nanti dalam perspektif kita membangun sebuah bisnis dari rumah gitu ya, khususnya bisnis pertanian, itu juga mengacu pada permintaan ya pasar dan bagaimana kemudian gaya konsumen kita yang hari ini kemudian berubah. Ya, sekarang kita diminta untuk kemudian work from home gitu ya. Beberapa ya termasuk saya begitu ya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sama ya. Kita harus memaksimalkan waktu ini dengan baik. Ya. Kenapa? Karena kita
harus memiliki yang namanya peningkatan ya atau nilai yang kemudian terus bertambah seiring bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita. Ya ini tangga yang kemudian barangkali kita bisa lakukan ya. Ketika kita waktu kecil ya, kita punya banyak waktu, punya energi tapi nggak punya uang. Ya, kalau kita sudah bekerja, ya mungkin fase-fase sekarang kita punya uang dan kita punya energi tapi nggak punya waktu. Gitu. Ya, terus kemudian ketika kita nanti sudah besar, ya sudah dewasa maksudnya, sudah tua, ya kita punya waktu dan punya uang tapi nggak punya energi. Ya, sehingga kapan, kalau bicara tentang kapan kita memulai wirausaha, gitu, kapan kemudian kita memulai berbisnis, kapan kemudian kita bisa berjaya dengan bisnis yang kemudian kita jalankan, ya saatnya adalah sekarang. Ya, kenapa? Mumpung masih muda. Ya, ini kebanyakan karena memang milenial ini ya. Sehingga kita berharap ya muda wirausaha gitu ya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga gitu ya. Kan kita pengennya begitu ya. Jadi enak tuh ya hidupnya. Ya, Kang Iqbal ya, Kang Ismail gitu ya, terus kemudian Kang Dudung dan beberapa pembicara lainnya gitu ya. Kita berharap kemudian di masa pandemi ini juga memunculkan peluang untuk kemudian kita bisa menjadi seorang pengusaha atau berbisnis dengan kondisi ini. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana mendapatkan ide bisnis. Ya, ide bisnis ini kemudian kita bisa dapatkan dari yang pertama adalah membaca peluang pasar. Apalagi sekarang ya, di era new normal, ya di mana kemudian kebutuhan konsumen mulai berubah, ya dari yang tadinya yang kemudian mungkin kurang memperhatikan dari aspek gizi, aspek kesehatan, gitu ya, aspek keamanan dari sebuah konsumsi kita, dari produk yang dikonsumsi oleh kita, sekarang kemudian arahnya ke sana. Sehingga paling tidak apapun yang nanti kita produksi, ya produk-produk yang kemudian akan kita jual, itu harus menyesuaikan dengan pasar yang memintanya. Sehingga kemudian kita mampu melakukan adaptasi dan inovasi berkenaan dengan ini. Kemudian yang kedua adalah hobi. Ya, bicara hobi. Tadi berkebun ya, berkebun wirausaha, berkebun olahraga, berkebun itu punya nilai gizi yang tinggi dan segala macam gitu ya. Ada juga yang memang sebenarnya berangkatnya dari hobi gitu ya. Nanti bisnis ini kemudian berangkatnya dari hobi. Mungkin ada yang hobi berkebun. Ya, Kang Iqbal gitu ya. Terakhir ketemu kita di East West Purwakarta ya. Ya, jadi hobinya memang berkebun gitu ya. Sehingga kemudian sekarang menjalani aktivitas di East West itu passion gitu ya. Ada yang nanti juga kemudian barangkali sekarang yang punya hobi berkebun tapi kemudian hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mungkin boleh jadi seperti itu. Kedepan barangkali, ya ini akan kemudian menjadi titik balik kita untuk menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis gitu ya, dari hobi kita. Kemudian keahlian, tadi Ismail sudah sampaikan bahwa tidak harus juga gitu ya, kemudian kita punya gelar sarjana pertanian untuk kemudian kita bisa terjun dalam dunia pertanian. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita mampu gitu ya untuk kemudian melakukan pertanian itu dengan baik, memiliki keahlian. Ya, yang tentunya kemudian harapannya gitu ya, lulusan dari sarjana pertanian juga punya gitu ya keahlian itu dan kemudian terjun di dalam dunia itu. Kemudian teman dan sahabat, mungkin boleh jadi sekarang ya dengan social distancing, kemudian kita banyak di sosial media gitu ya, kemudian kita bertemu silaturahim. Teman dan sahabat kita kemudian menawarkan berbagai macam ide-ide bagus gitu ya. Untuk kemudian kita aplikasikan. Nanti saya akan cerita ya bagaimana kemudian bisnis yang kemudian saya kembangkan sekarang Agro Karya Lestari Farm itu muncul pada masa pandemi gitu ya. Nanti saya akan cerita sedikit ya. Kemudian dari keluarga juga ya, mungkin ada tekanan keluarga gitu ya. Mungkin juga karena sudah harus menanggung nafkahnya istri dan yang lain-lain sehingga kemudian ide itu muncul justru juga kemudian dari keluarga. Ya, entah idenya, entah kemudian eksekusinya atau bahkan kemudian yang lain-lain. Kisah sukses juga kemudian menjadi cara juga untuk kita mendapatkan ide bisnis. Kemudian sekarang kita mencoba untuk menangkap peluang bisnis sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Ya. Tadi sudah banyak itu ya pembahasan dari mulai pagi tadi ya terkait dengan ini ya. Ini diambil dari kata data ya, solusi krisis pangan urban farming di kota ya, khususnya yang kemudian berada di kota. Ini ada yang vertikultur gitu ya, ada yang aquaponik. Ya, ada yang hidroponik, beberapa tadi juga sudah sampai teknis gitu ya, dijelaskan, silakan nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa menyesuaikan kira-kira yang mana yang kemudian disukai. Kemudian ada wall gardening juga gitu ya. Bahkan nanti saya akan sampaikan bagaimana beberapa model-model yang dikembangkan di daerah perkotaan gitu ya, dalam rangka untuk kemudian yang pertama, yang jelas adalah menghasilkan bahan pangan sehat untuk konsumsi rumah tangganya. Yang kedua adalah menambah pendapatan dalam skala yang mikro ya. Ya, kalau memang kemudian memanfaatkan pekarangan rumah saja,
kemudian mengurangi polusi udara di lingkungan tempat tinggal, betul ya. Ini menjadi bagian juga ya, yang menjadi concern juga dari Pak Dudung dan kawan-kawan gitu ya. Terus kemudian mengurangi sampah rumah tangga, diolah jadi pupuk organik ataupun bahkan yang lain. Nanti saya akan sampaikan juga bahwa ternyata di masa pandemi ini, di mana kemudian orang lebih cenderung untuk kemudian berada di rumah, terus kemudian konsumsi juga meningkat ya, konsumsi rumah tangga meningkat, sehingga kemudian sampah juga meningkat. Dan bagaimana kemudian solusi sampah rumah tangga? Nanti kita, kemudian kita bisa jadikan sebagai bagian dari untuk kita berbisnis mengolah sampah menjadi berkah. Kemudian ini Sustainable Village ya, saya ambil dari internet begitu. Ini ada home garden, ini dari garden, dari berkebun tadi ya, kemudian sampai ke meja makan kita. Ya, tadi beberapa sudah disampaikan ini, ada juga yang kemudian dalam skala market, dalam skala pasar ini ya, itu dari farm kemudian ke transportasinya, kemudian ke pasarnya, kemudian ke meja makan kita. Ya, kemudian dari farm, transportasi, packaging, distribution, store gitu ya, kemudian ke meja makan kita, dari farm, transportation, distribution, packaging, delivery, plate dan yang lain-lain ya. Sekarang agribisnis itu bicaranya ya dari farm gitu sampai ke meja makan gitu ya. Kemudian ini urban farming. Ini salah satu yang kemudian barangkali tadi menjadi concern dari banyak pembicara kita ya. Dampak dari urban farming tadi sudah disampaikan oleh Iqbal ya, dampak ekonominya, ketersediaan ya, tadi bicara tentang ketahanan pangan keluarga, ini penting sekali ya. Kalau memang kemudian sekarang orang kecenderungannya adalah daripada berbelanja ke tempat yang kemudian belum dijamin kebersihan dan keamanan dari yang dikonsumsinya, sekarang kecenderungan orang adalah mengkonsumsi apa yang kemudian dibuat sendiri gitu ya. Dan ini menjadi penting ya untuk para keluarga-keluarga terdampak COVID untuk kemudian bisa ketersediaan pangannya gitu ya, dan akses pangannya itu mudah. Kalau kemudian di depan rumah kita ada kebun yang kemudian nanti dari kebun itu hasilnya kita bisa konsumsi sendiri, itu sudah terjamin kualitasnya, terjamin keamanannya. Kemudian menghemat penggunaan energi ya, kemudian meningkatkan pendapatan keluarga, apalagi kalau memang nanti bisa dijual. Nah ini perspektifnya nanti saya akan masuk ke sini, bahwa apa yang kemudian kita kebunkan itu, apa yang kemudian kita tanam itu, nanti kita bisa jual dan mendapatkan pendapatan dari situ. Dampak sosialnya adalah ya menurunkan ambang stres. Nah ini menjadi topik yang menarik nih gitu ya, bagi teman-teman di sosial gitu ya. Menurunkan ambang stres dengan memandang hijaunya kebun di pekarangan. Ada sebuah riset gitu ya di Jepang, itu ada terapi namanya terapi taman gitu ya. Terapi taman. Jadi bagaimana kemudian orang itu yang stres gitu ya, itu dengan melihat hijaunya kebun gitu ya, itu kemudian bisa kesehatannya bisa lebih baik gitu. Ya, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan antar masyarakat. Ya, kalau ada kebun, ada taman enak. Ya, kemudian dampak lingkungannya yang jelas adalah meningkatkan kepedulian dari warga, kemudian memanfaatkan lahan tidur, tadi Kang Iqbal sudah sampaikan, meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali ini manfaat-manfaat yang bisa didapat dengan urban farming. Kemudian yang berikutnya ini salah satu potensi saja ya, yang kemudian nanti bisa dilakukan. Ini saya ambil fotonya dari teman-teman di WA Group gitu ya, yang kemudian mengirim setelah masa-masa pandemi ini, termasuk dosen-dosen saya di PB University, dosen-dosen pada banyak juga yang kemudian melakukan bertanam secara hidroponik gitu ya. Kemudian memanfaatkan lahan pekarangan yang ada, ya memanfaatkan peralatan yang sangat sederhana begitu. Ada sekarang paketnya gitu ya, berapa ratus ribu itu sudah dapat satu paket dan kemudian sudah bisa dikembangkan di rumah. Kemudian hasil panennya bisa dinikmati begitu. Kemudian ada juga yang barangkali ini juga mau mengusahakan ya, budidaya ikan dalam ember. Ini saya ambil dari Juli Nursadi ya, 2020 kemarin dari Lampung. Ya, beliau itu mengusahakan di rumahnya itu adalah budidaya ikan dalam ember, gitu ya. Ini para binaannya juga kemudian mengusahakan ikan ya, ikan lele. Ya, dalam ember, kemudian ada kangkung sehingga dia bisa panen, gitu ya. Nah, kalau dalam skala yang agak lebih besar ya, karena dalam konteks bisnis nanti kita akan bicara namanya economic of scale, ada skala ekonomis gitu ya. Untuk kemudian ini bisa dijadikan sebagai bisnis, ada juga yang kemudian economic of scope ya. Kalau memang kemudian kita sudah punya beberapa produk yang kemudian nanti kita bisa jual. Ya, kalau untuk kemudian ketahanan pangan keluarga, saya pikir ya dengan memanfaatkan bahan pekarangan, dengan memanfaatkan ember yang ada di rumah gitu ya. Terus tadi Kang Ismail juga sudah sampaikan dengan memanfaatkan botol aqua dan segala macam, saya pikir itu bisa dilakukan ya, dan itu bisa meningkatkan ketahanan pangan keluarga.
Kemudian selain itu, kalau tadi bicara urban farming, bicara tentang budidaya ikan, ya sekarang kita bicara bagaimana memanfaatkan sampah. Ya di masa memang saat pandemi, kata tadi ya saya sampaikan bahwa orang-orang kecenderungannya adalah di rumah dan kemudian ketika di rumah bawaannya pengen makan begitu, ya sehingga kebutuhan kan makan itu kan besar ya, banyak yang kemudian sekarang malah mencoba untuk memasak sendiri gitu daripada beli, ya dan itu banyak sekali yang namanya food waste gitu ya, food loss ya. Jadi sisa-sisa makanan dan segala macam itu yang kemudian menumpuk di masa pandemi dan itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk budidaya maggot BSF ya. Ini apa namanya contohnya gitu ya. Ini saya ambil dari apa namanya salah satu perusahaan ya milik teman saya. Itu berangkat dari sampah ya, dari rumah tangga, dari restoran, dari catering atau yang lain-lain. Kemudian nanti produknya bisa jadi maggot, bisa jadi pupuk. Ya maggot ini nanti bisa jadi apa namanya kasgotnya ya, bekas maggotnya itu bisa jadi pupuk organik. Kemudian kalau maggotnya sendiri bisa dijual. Dan ini nilainya luar biasa ya, khususnya nanti bagi para peternak atau pembudidaya ikan. Ya, kemudian itu kalau jadi pupuk organik dia akan menjadi pertanian ya, tadi ya berkebun atau bahkan kemudian kita punya lahan pertanian. Nanti baru kemudian di apa namanya dijual ke pasar ya hasil pertaniannya gitu ya. Kemudian dari pasar itu apa namanya kita bisa mendapatkan pendapatan, pasar juga menghasilkan sampah ya, sampahnya kemudian diurai lagi. Jadi ini pertanian terpadu ya dengan memanfaatkan sampah yang kemudian menjadi sisa hasil produksi ya baik di rumah tangga maupun di industri. Ini bisa dilakukan. Nah, ini contohnya. Ini adalah bisnis saya bersama teman-teman ya Agro Karya Lestari Farm 2020 karena memang ini muncul ide bisnisnya dari mana? Dari masa pandemi. Ya, kami sekarang mencoba untuk kemudian memanfaatkan sampah-sampah itu agar menjadi berkah. Ya, pemanfaatan sampah organik ini kalau bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin apa namanya yang ingin berbudidaya nanti bisa kontak lebih lanjut begitu ya. Bagaimana budidaya BSF maggot ini? Ya, dan alhamdulillah ini permintaannya juga besar. Ya, para pembudidaya ikan dan ternak itu membutuhkan maggot ini. Ya, selain itu kemudian kasgotnya itu bisa jadi pupuk organik dan ke depan kita akan mencoba ya mudah-mudahan insyaallah akan pengembangannya pada perikanan, ya, ikan kemudian ke pertanian, ya, nanti bisa dengan hidroponik ataupun bahkan kemudian dengan metode yang lain, ya, jadi itu akan menjadi pertanian juga yang terpadu, ya, pertanian terintegrasi. Ini bisa kemudian dilakukan juga, ya, sampah-sampah itu banyak sekali, ya, di rumah tangga, di kemudian di komplek perumahan, ya, kemudian di pasar, di industri, itu semuanya banyak sampah dan kita bisa olah sampah itu untuk kemudian menjadi berkah ya buat kita secara ekonomi. Ada juga pertanian organik terpadu, ini saya ambil dari Den Herdiawan ya, Kabid Penyuluhan ya di Kota Bogor, itu membina ya, membina para ibu-ibu PKK, KWT gitu ya, untuk kemudian bisa bertanam di kebun, ya bertanam di halamannya, atau bahkan kemudian bertanam di taman. Ya bertanam di taman, sehingga kemudian menghasilkan berbagai macam hasil-hasil pertanian yang kemudian bisa bernilai jual tinggi. Ini juga contoh-contohnya, ini banyak sekali ya. Ada yang kemudian sudah konsepnya terintegrasi dengan perikanan ya, kemudian dengan tanaman, kemudian dengan apa namanya sampah tadi ya. Bagaimana mengolah sampahnya akhirnya kemudian bisa menjadi makan, bisa menjadi pupuk organik dan segala macam itu mereka lakukan. Ini bentuk-bentuk komunitas. Barangkali kan di sini ada komunitas ibu-ibu gitu ya. Ini yang dilakukan di Kota Bogor ya. Saya pikir ini sangat produktif dan sangat bernilai jual tinggi ketika kemudian diusahakan dalam skala yang lebih besar ya. Ketika kita bicara bisnis maka harus ada yang namanya nilai tambah dari produk kita. Ya, kemudian yang harus kita lakukan adalah melakukan yang namanya selain tadi ya adaptasi terhadap kebiasaan baru, adaptasi terhadap new normal tadi, ya kita lakukan yang namanya inovasi. Ya inovasi bisa dari aspek produknya, mungkin boleh jadi banyak yang sekarang menghasilkan produk. Produk-produk di masa pandemi ini, tapi produk kita berbeda dengan mereka. Atau ada juga yang kemudian barangkali dari sisi pemasaran, banyak barangkali hasil pertanian yang kemudian dipasarkan hari ini, tapi beda dengan kita cara pemasarannya. Kita melakukan inovasi pemasaran, ya, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi kita. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi prosesnya. Mungkin boleh jadi banyak sekarang yang bertanam organik. Banyak juga yang kemudian berkebun dan segala macam. Tapi proses kita berbeda dengan yang lain sehingga kemudian itu menjadi nilai jual tinggi di mata konsumen kita.
Ya apalagi sekarang di mana kemudian konsumen itu lebih memperhatikan dari sisi aspek kualitas, dari aspek keamanan, keamanan, kebersihan, ya, kesehatan dan yang lain-lain. Dan ini sangat mudah ya untuk kemudian kita bisa sasar gitu ya konsumen-konsumen kita di masa ini ya dengan menghadirkan produk yang bernilai jual tinggi. Sehingga kemudian ini barangkali terakhir ya dari saya dalam rangka untuk kemudian kita bisa sukses ya di masa pandemi ini dalam berbisnis, dalam berwirausaha, dalam kemudian kita berkebun ya, atau bahkan kemudian beternak lele tadi gitu ya, atau beternak ikan tadi, atau bahkan kemudian memanfaatkan sampah ya dari sisa-sisa sampah-sampah organik tadi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana pasar. Sehingga paradigma yang harus dibangun oleh kita adalah sekarang ini bagi teman-teman yang kemudian terjun dalam dunia pemberdayaan ya, ini bedanya marketing dan selling gitu ya. Apa bedanya marketing dan selling ya? Saya biasanya kalau di kelas di mahasiswa itu selalu sampaikan dalam paradigma berpikir ya, paradigma kita adalah paradigma marketing. Ya, apa bedanya marketing dan selling ya? Sama-sama menjual, Pak, begitu ya, biasanya begitu ya. Terus kemudian memasarkan dan segala macam gitu ya. Ini kita bicara tentang dua hal. Pertama adalah apa yang kemudian memproduksi apa yang bisa dibuat ya, dan membuat apa yang bisa dijual. Ya. Menjual apa yang bisa dibuat atau membuat apa yang bisa dijual. Paradigma marketing ya itu adalah membuat apa yang bisa dijual. Kalau selling itu adalah menjual apa yang bisa dibuat. Sehingga apa bedanya? Ya, bedanya adalah kalau bicara tentang marketing itu bicaranya pasar. Apa yang sekarang dibutuhkan pasar itulah yang kita produksi. Tadi beberapa Kang Ismail ataupun Kang Iqbal ya sudah menyampaikan ya kira-kira apa nih yang bisa diproduksi sekarang. Pertanyaannya sekarang bukan hanya bicara apa yang bisa kita produksi, tapi pasar tuh butuhnya apa begitu ya. Kalau dalam modal, konteks modal kalau mau jual untung 9.000. 10 itu. Okay. Enak kan? Dalam konteks ini ya dan konsumen itu nanti akan membeli dari produk-produk kita. Ini dalam konteks bisnis, karena saya bagian belakang ini adalah bagian bagaimana ini menjadikan sebagai bagian dari usaha kita di rumah. Kemudian yang pertama adalah menjual nilai, value, ya sesuai permintaan pasar tadi ya. Produk kita adalah produk yang aman, produk yang sehat, produk yang organik, misalkan ya. Produk kita adalah produk yang memberdayakan masyarakat. Nah itu value-nya, itu nilainya. Sehingga kemudian para konsumen itu sekarang karena kecenderungannya dia lebih memilih ya produk-produk yang sehat, produk-produk yang aman dikonsumsi sehingga kemudian gizinya bisa bisa tercukupi begitu ya, maka dia akan membeli itu walaupun mungkin dari sisi harga mungkin akan lebih mahal ya, apalagi kalau kemudian dari sisi harga kemudian kita bisa paling tidak misalkan harga sama dengan yang lain tapi kita punya value lebih ya dibanding yang lain. Kemudian hasil panennya itu ya kalau untuk produk-produk organik atau produk kebun rumahan ya bisa dijual ke pasar sehat ya, sekarang banyak sekali ya pasar-pasar sehat atau catering sehat dan restoran-restoran sehat ya, karena kalau bicara tentang hasil dari hidroponik misalkan itu kan biasanya dari sisi harga relatif lebih mahal daripada yang konvensional tadi, tapi kenapa lebih mahal, karena memang banyak value, banyak nilai di situ yang kemudian bisa kita jual pada konsumen terkait dengan yang namanya keamanannya, kebersihannya, kesehatannya, dan yang lain-lain. Kemudian sekarang supaya kita bisa mendapatkan pasar yang lebih luas gitu ya, menggunakan teknologi. Apa? Media. Ya, media komunikasi sekarang ya, sosial media ya, sekarang banyak sekali ya di masa pandemi ini kemudian orang jualan. Ya. Tapi jangan sampai kemudian salah ya mengartikan jadi katanya di masa pandemi kemudian banyak sekali wirausaha atau para penjual-penjual baru gitu ya, dengan menjual barang-barang yang ada di rumahnya gitu ya. Bukan itu yang dimaksud ya, tapi bagaimana kemudian kemampuan wirausaha ini harusnya bisa semakin kuat gitu ya. Nanti untuk hasil-hasil hidroponik, aquaponik, atau bahkan kemudian yang lain bisa dijual ke pasar sehat, catering, dan restoran-restoran yang kemudian bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian teknologi sosial media, aplikasi, marketplace, sekarang sudah mulai banyak platform online gitu ya, itu juga bisa digunakan dalam rangka untuk kemudian melakukan inovasi dalam proses pemasaran kita, ya. Kemudian inovasi produk dan layanan ini juga penting ya. Selain kemudian tadi produknya, prosesnya, ini juga layanannya, ya. Bagaimana kemudian
kita bisa melakukan inovasi produk dan layanan, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa kerjasama. Tadi ya, kalau kita bisa melakukan kerjasama dengan para komunitas-komunitas petani, komunitas-komunitas berkebun gitu ya. Saya kebetulan di Bogor itu ada komunitas Bogor Berkebun ya, komunitas lingkungan dan segala macam banyak sekali ya, komunitas petani muda gitu ya, dan komunitas-komunitas pertanian yang ada, sehingga ekosistem itu akan semakin kuat, dan kemudian ini akan semakin memperbesar pasar-pasar kita nantinya ketika kita mengusahakan bisnis pertanian ini. Terakhir mungkin barangkali dari saya gitu ya, ini kunci suksesnya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mulai bertanam, berkebun, berbisnis ya. Ya, terus panjatkan doa gitu ya, apalagi sekarang nih ya di hari Arafah gitu ya, kita perbanyak doa kita. Kemudian usaha jelas ya, ikhtiar kita harus kemudian dioptimalkan ya. Kemudian istiqomah itu mengulang doa dan usaha kita. Ya, terus-terus diulang doanya ya, keinginan-keinginan kita, usaha-usaha kita, ikhtiar-ikhtiar kita dengan berbisnis ya. Kemudian kita istiqomah, dan yang terakhir adalah tawakal ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan jalan kepada kita untuk kemudian kita meraih kesuksesan. Di satu sisi kemudian kita bisa mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga kita, tapi di sisi lain juga kemudian kita bisa mendapatkan income gitu ya, yang kemudian nanti akan bisa mensejahterakan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari upaya kita tetap produktif selama masa pandemi COVID ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firman SEMSI yang sudah menjelaskan tentang berkebun di rumah yang juga jadi usaha. Dan closing statement beliau, duit, doa, usaha, istiqomah, tawakal. Serta ini mendukung nilai tambah tadi ya, tentang nilai tambah tentang produk, yaitu inovasi, kemudian bagaimana cara pemasaran, dan bagaimana prosesnya. Dan Bapak Firman juga memberikan tips berkebun tentang budik damber. Kemudian ada pemanfaatan organik, maggot, BSF. BSF ini Black Soldier Fly ya Pak? Dari larva lalat. Baik, karena sesi kedua sudah selesai, sekarang masuk ke question and answer atau Q&A. Di sini sudah banyak di kolom chat tentang pertanyaan. Saya harap ketujuh materi sudah bisa hadir kembali untuk menjawab beberapa pertanyaan di sini. Baik, untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada Bapak Dudung di sini. Di sini ada Ibu Novi Oktaviani, pertanyaannya adalah sebenarnya tanaman apa saja sih yang baik untuk kita tanam di rumah dan untuk kita konsumsi sehari-hari dengan nilai gizinya yang baik. Bagaimana Bapak Dudung? Oke, langsung jawab aja atau dikumpulkan dulu? Sebaiknya langsung dijawab saja Pak. Oke, iya, terima kasih. Nah, berkaitan dengan tanaman apa ya atau sayuran apa yang ditanam di rumah, pada dasarnya kalau melihat konsumsi sayur dan buah ya, itu kan rakyat Indonesia pada kurang konsumsinya. Jadi konsumsi sayuran apapun, kecuali yang sayuran berbumbu ya, kayak cabai itu kan makan banyak juga kan, ada porsinya. Atau bayam, atau kangkung. Jadi hampir semua sayuran itu baik, punya nilai gizi yang baik. Cuma catatannya adalah beragam, ya. Jadi misalkan ada berapa orang gitu yang melaporkan, oh saya sering kok konsumsi sayuran gitu kan. Ya, ternyata kalau kita telik lebih lanjut, oh ternyata dia sering konsumsi daun singkong misalkan, atau daun bayam, seperti itu. Tapi cuma daun singkong, daun bayam. Daun singkong, daun bayam itu cenderung warna hijau. Nah dalam perspektif gizi, itu yang paling penting adalah beragam. Karena kalau kita cuma konsumsi bayam saja, itu bisa tinggi FA ya, tapi walaupun dia non-ham, tapi dia kekurangan dari gizi yang lainnya, yang itu bisa didapatkan dari sayur yang lainnya, seperti itu. Jadi, pada prinsipnya, sayuran apapun itu baik ditanam, ya baik juga dikonsumsi, gitu kan. Dan apalagi kalau misalkan, lebih baik kalau misalkan disesuaikan dengan hobi juga, gitu ya. Maksudnya, kalau saya kan suka tomat, ya saya tanam tomat, seperti itu, ya pakai polybag, kayak begitu.
atau ya sesuai kesukaan juga boleh seperti itu. Tapi prinsipnya adalah keragaman. Jadi kalau makan tomat jangan tomat terus, kan cuma warna merah aja, dan tomat juga memang tinggi likopen seperti itu, tapi kurang zat gizi yang lainnya. Jadi ya kalau tomat ditanam juga yang warna hijau dan sebagainya. Jadi saya prinsip ada prinsipnya colorful, ya colorful vegetable ataupun fruit, buah seperti itu. Jadi misalkan sih sayur dan buahnya itu beragam warna, nah itu akan lebih bagus. Oh. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada dari YouTube ya Pak. Ini pertanyaannya ya, dari YouTube. Kepada namanya Ribowo dari Gastro Tourism Academy, nanya ke Pak Firman. Di sini mungkin ke Pak Firman. Pertanyaannya, Pak, bisnis berkebun bagusnya homogen atau heterogen? Oke, baik. Halo? Iya, Pak. Silakan dijawab. Pertanyaannya dari YouTube, dari Ribowo, Gastro Tourism Academy, Pak, bisnis berkebun bagusnya homogen atau heterogen? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena ketika kemudian kita akan memulai bisnis dengan berkebun, ya, maka ada beberapa aspek yang kemudian juga perlu untuk kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah ketersediaan dari lahannya, gitu ya. Atau misalkan tadi ketika kemudian kita memakai hidroponik, gitu ya, itu alat-alat yang kemudian juga harus digunakan, ya. Kalau untuk lebih baik yang mana, gitu ya, apakah yang beragam atau yang homogen, begitu ya? Ya, pengalaman selama ini ketika kemudian hanya satu ya lahan yang kemudian dipakai, gitu ya, itu baiknya yang homogen ya, sehingga kemudian nanti bisa dilihat ya bagaimana kemudian pertumbuhannya dan yang lain-lain, gitu ya. Kalau pengalaman saya ini karena saya, apa yang tadi saya sampaikan itu adalah apa yang kemudian saya kerjakan, gitu ya. Dengan Agrokarya Lestari Farm itu, kami mencoba untuk kemudian melihat ya terintegrasinya dari pertanian itu sendiri, gitu ya. Ya maksudnya adalah kalau tanamannya ya silahkan ya. Tadi yang bernilai jual tinggi misalkan ya, di situ ada pakcoy misalkan, gitu ya. Terus kemudian ada beberapa sayuran-sayuran lain yang kemudian bernilai tinggi itu bisa dengan hidroponik. Nah, bagaimana ini nanti juga bisa ya air yang nanti dipakai itu juga bisa dipakai juga untuk perikanan misalkan ya, ikan lele misalkan atau ikan yang lain ya, yang bisa digunakan, yang lelenya itu bisa dikasih makan dengan apa? Dengan maggot tadi ya, maggot yang kemudian bisa menjadi pakan ikan. Ini pengalaman saya Pak ya. Tapi kalau untuk berkebunnya, ini kan pada berkebun untuk tanaman-tanaman sayuran gitu ya. Ya. Kecuali makanya nanti disesuaikan ya dengan ketersediaan lahan yang berada. Kalau untuk skala rumah tangga gitu ya, skala rumah tangga itu ya dipersilakan nanti ya kepada rumah tangga itu kebutuhannya apa begitu ya, yang kemudian ingin diproduksi sendiri. Karena kalau ini jadi sebuah gerakan Pak gitu ya, ini jadi sebuah gerakan, ini dahsyat sekali gitu ya. Dahsyat sekali ya, bisa homogen atau bisa heterogen sesuai dengan kemudian kemampuan yang nanti dia bisa produksi, dan juga sesuai juga kemudian permintaan pasarnya. Salah satu contohnya begini, ada sebuah gerakan di sebuah komplek ya, di sebuah komplek rumahan ya, itu si ketua RT-nya gitu ya. Ya, ketua RT itu adalah orang yang kemudian sangat konsen terhadap berkebun gitu ya, sehingga kemudian dia memberikan dari sebagian dana yang dia kelola dari masyarakat itu, dia belikan benihnya ya untuk kemudian dikelola di masing-masing rumah ya, di masing-masing rumah tangga itu ya. Itu ada macam-macam ya, ada atau juga bisa satu warna gitu ya, atau satu tanaman, atau bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan diproduksi ya. Ternyata apa, itu sangat efektif. Ternyata ketua RT itu ya, kalau ada masyarakat yang kemudian tidak mau menanam di rumahnya, di komplek itu gitu ya, di masing-masing rumahnya itu harus menanam gitu ya, walaupun dengan konteks yang kecil, itu tidak diizinkan untuk kalau ngurus-ngurus administrasi gitu ya,
butuh tanda tangan RT, ya itu ditanyain dulu gitu ya, Anda sudah nanam belum di ininya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kemudian bisa terpenuhi dan kualitasnya bisa dijaga. Itu kalau sudah menjadi sebuah gerakan itu bagus sekali gitu ya. Ya, makanya sangat tergantung Pak dari yang pertama tadi ya, ketersediaan lahannya, kemudian dari permintaan pasar kalau ya dalam skala bisnis ya, kira-kira itu membutuhkan yang seperti apa gitu. Kalau dari sisi penanganan, saya pikir mungkin homogen itu memang menjadi lebih mudah ya bagi kita, sehingga kita bisa memantau dan skill kita juga bisa kita arahkan ke sana. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ini ada Ibu Teti Nuraini. Kepada Bapak Nazif Givari, pertanyaannya, apakah aktivitas fisik berkebun bisa disetarakan dengan aktivitas olahraga seperti jogging, bersepeda, dan sebagainya, dilihat dari perhitungan energi outputnya, sehingga aktivitas berkebun bisa menjadi alternatif? Silakan kepada baik. Bapak Nazif. Baik, terima kasih Repa, dan juga terima kasih atas pertanyaannya. Ada tiga hal yang mau dijelaskan, aktivitas fisik, olahraga, dan latihan. Aktivitas fisik ini adalah semua kegiatan yang mengeluarkan kalori, ataupun yang membutuhkan energi. Tapi kalau kita olahraga, contoh, nanti kita main badminton yuk, kita main futsal yuk, basket. Tapi kalau kita bicara dengan latihan, kita itu latihannya, itu ada target, itu contoh pada atlet. Ada namanya periodisasi latihan. Target, 6 bulan mau juara tingkat RT, 1 tahun kabupaten, 2 tahun provinsi, 2 tahun nasional, itu adalah namanya latihan. Tapi kalau yang setara dengan perbedaan itu ya konteksnya. Jadi secara umum adalah semua kegiatan yang mengeluarkan kalori itu aktivitas fisik. Nah, kalau misalkan berkebun ataupun melakukan hal-hal ini, kita banyak faktor. Kalau misalkan olahraga atau berkebunnya itu kan memang membakar sekitar 210 kalori sampai 400. Nah, itu banyak pertimbangan, kayak misalkan apakah dia angkat beban, kemudian dia cangkul, atau kegiatan yang memang dia aktivitas fisik lain yang cenderung itu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh. Jadi, perbedaannya seperti itu. Dan kalau misalkan tadi melakukan berkebun adalah kegiatan yang memang bisa dilakukan di rumahnya, itu menjadi salah satu alternatif, karena kita nggak usah pergi-pergi, toh kita bisa melakukan hal positif tersebut di rumah, gitu loh. Terima kasih, Repa. Baik Pak, menyambung dengan pertanyaan lanjutan, ini kepada Bapak Najib juga, di sini bagaimana dari Feritian Kridanto, pertanyaan kepada Bapak Najib, bagaimana kita bisa berkebun maupun beternak di rumah sesuai dengan kebutuhan gizi atau kalori yang dianjurkan oleh ahli gizi olahraga maupun sport nutritionist ya Pak? Silakan Bapak. Terima kasih Feritian, pertanyaannya untuk memenuhi kebutuhan ya. Sebenarnya memang kan kalau dari segi hanya misalkan berkebun tadi saya jelaskan itu merupakan kegiatan yang moderate, artinya bukan yang high ataupun bukan yang low. Tapi kalau kita kondisinya pandemi, kita memang disarankan olahraganya itu yang moderate. Kalau yang high ada namanya kondisi open window. Nah, pokoknya nanti secara fisiologinya ada open window yang memang tubuh kita ini butuh recovery gitu loh untuk mengganti sel-sel yang rusak. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan dari aktivitas fisik kita, ya monggo silakan berkebun, kemudian kita senam di dalam rumah, kemudian dia yang jelas kita harus bisa memantau kondisi dari kita sendiri fisiknya. Asesmen awal itu menjadi hal penting ketika nanti teman-teman di sini ingin melakukan suatu olahraga, latihan ataupun latihan aktivitas fisik seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu dari Nida Hopia Ramadan, ditujukan kepada Ibu Fitria Melani. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengefektifkan KRPL di pekarangan rumah sendiri agar dapat berjalan dengan baik? Silakan Ibu Fitria Melani. Baik, terima kasih Mbak Repa atas ini. Pertanyaan tadi dari Mbak siapa? Dari Nida Hopia.
Oke, Mbak Nida. Baik, ya sebenarnya kan kalau kita berbicara KRPL, KRPL ini kan program pemerintah sebetulnya ya gitu. Beberapa, banyak sih desa gitu ya di seluruh Indonesia yang dijadikan sebagai, apa namanya, melalui kelompok wanita tani gitu. Jadi dijadikan contoh supaya masyarakat sekitar juga bisa mengikuti program seperti ini gitu. Jadi ibaratnya pemerintah menginisiasi program ini supaya masyarakat tuh sadar gitu bahwa tadi kan sudah dijelaskan oleh banyak pembicara ya gitu, dengan memiliki tanaman di perkarangan gitu ya, terutama tanaman pangan itu kan secara enggak secara langsung gitu ya bisa menyumbang kepada peningkatan konsumsi dari zat gizi itu sendiri ya, terutama zat gizi mikro kalau kita berbicara di sayuran gitu. Nah, supaya lebih efektif, tadi yang disampaikan oleh Pak Firman gitu ya, ada gerakan seperti itu juga sangat menarik ya gitu. Artinya masyarakat didorong gitu, mungkin diberikan sedikit, kalau kita bisa bilang tekanan, mungkin tekanan, tapi ini kan tekanan yang membangun ya, yang positif gitu. Jadi ya mungkin bisa melalui kebijakan-kebijakan dari RT RW setempat juga bisa, lalu tentunya didukung dengan sosialisasi yang lebih luas lagi gitu. Makanya memang kita sebagai akademisi dan juga mungkin adik-adik mahasiswa gitu, ini sebetulnya menjadi panjang tangan untuk mensosialisasikan hal ini gitu. Kan misalkan kalau kita dari mulut ke mulut gitu ya, kita sampaikan ke saudara kita atau yang satu rumah dengan kita, dengan tetangga kita dan lain sebagainya tentang manfaat dari berkebun ini sendiri gitu. Karena KRPL itu kan kawasan rumah pangan lestari ya, kita bisa bilang dengan tanaman perkarangan ya. Nah, itu kan mereka akan semakin terpapar gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini. Tadi nyambung tuh dengan Pak Nazis juga bilang, karena berkebun juga adalah olahraga, kita mungkin bisa memberikan manfaat-manfaat positif ini gitu ya, memberikan penjelasan ini supaya mereka juga termotivasi untuk melakukan berkebun tadi, Mbak Repa. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Ibu Yavanisa Safira dari UNS. Pertanyaan ditujukan kembali kepada Bapak Najib Givari. Saya harap Bapak Najib masih ada di sini. Pak, bagaimana kiat-kiat untuk tetap konsisten dalam melakukan aktivitas fisik bagi kaum milenial? Terima kasih. Salam sehat. Ya, terima kasih Repa dan juga atas pertanyaannya. Memang masalah aktivitas ini masalah klasik ya. Kenapa? Karena kita tahu manfaatnya, tapi karena kita tidak mau melakukannya. Sama kayak kita tahu manfaat dari sayur dan buah, tapi kita nggak konsumsinya, itu menjadi bahaya bagi tubuh kita. Tapi kalau terlihat dari konteks aktivitas fisik bagi kaum milenial, sebenarnya banyak banget manfaatnya dan juga caranya. Kalau misalkan cara konsisten, karena milenial ini nggak jauh dari namanya HP. Nah, misalkan kalau Anda misalkan mau menjaga tubuh, menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan, itu banyak banget aplikasinya yang silahkan di Google, karena sebagian besar milenial adalah menggunakan HP yang berbasis iPhone atau Android. Nah, itu bisa banyak. Kalau misalkan nanya inkonsisten, sama kayak kita pertanyaan, apakah kita sudah kenyang apa belum kalau kita makan? Kenapa? Karena kalau kita berolahraga, kita happy, kita senang, yang rasain itu diri sendiri gitu loh. Contoh, kita nanam berkebun, ini tanamannya udah tumbuh, udah senang, kemudian, kita bikin lagi. Jadi, motivasi itu yang memang secara psikologik akan mempengaruhi orang-orang untuk melakukan hal tersebut. Dan dimulai, kalau boleh kasih tips saran saya, kalau memulai itu cariin partner deh, tim yang satu tujuan. Kenapa? Karena saya yakin kalau kayak skripsi aja, kalau sendiri-sendiri itu nawaitunya ataupun motivasinya lama. Tapi kalau kita satu grup, satu bimbingan, ini ngegas nih, ini belum ngegas, ayo kapan lagi. Nah, itu kan satu tim, sehingga motivasi itu muncul, terutama kayak aktivitas fisik. Misalkan nih, ada yang mau menurunkan berat badan, satu kampus, satu prodi, atau satu angkatan, kita ini YouTube bareng, nonton ini bareng, nanti apa. Jadi, semua itu kegiatan sekarang sudah by online, dan bisa semua, apalagi kalau milenial saya nggak ngasih banyak ribetnya, tapi kalau yang kolonial biasanya udah paketan penyakit, misalkan ada yang asam urat ataupun yang masam-masam, yang berbagai macam hal tersebut, itu nggak bisa langsung. Kalau aktivitas fisiknya dia harus benar-benar memperhatikan namanya intensitas, dan ini harus sama tenaga kesehatan berbarengan. Tapi kalau milenial dia malas aktivitas fisiknya, ya udah berarti itu bukan menjadi calon idaman pendamping masa depan. Itu aja. Karena tubuh
gua aja nggak dijaga, apalagi pendamping kan, gitu dong. Siap. Baik, Pak Najib, jangan kemana-mana dulu. Ini masih ada pertanyaan kepada Bapak Najib lagi dari Pangestuti Puskesmas Temanggung. Jadi ini minta tips dan trik tentang berkebun untuk pemula, karena jika gagal takut untuk mulai lagi. Mungkin ini lebih ke motivasi kali, Pak. Ini satu statement aja menurut Bapak, gimana untuk kiat-kiat konsisten? Ya, kalau sebenarnya ini bukan expert saya kalau untuk berkebun, ini expertnya lebih banyak ya. Kalau saya sebagian besar untuk aktivitas fisik, weight management, tapi sebenarnya kalau berkebun itu berpikirannya adalah kita bisa berbagi, kita bisa happy, barengan. Kemudian satu hal yang gizi dapat adalah kita mendapat, terutama bersyukur ya, kita di Indonesia ini bisa dapat panas ataupun bisa dapat yang gratisan dari vitamin D. Tapi kalau berdasarkan data, masih banyak defisiensi vitamin D. Entah kenapa, saya juga nggak paham, karena mungkin kita lotionnya terlalu tebal kali ya, kalau nanti keluar-keluar. Jadi memang kalau untuk berkebun, lakukan yang hal kecil, lakukan yang mudah. Sekarang juga udah banyak nih urban-urban farming yang bisa Anda tanam, karena aktivitas-aktivitas ini kan memberikan positif, dan juga berpikirnya adalah kita menjadi happy, senang, kemudian nanti kemana-mana oke. Okay. Yang penting di pikiran kita. Terima kasih, Repa. Ya, baik. Terima kasih, Pak Nazif. Untuk penanya selanjutnya, ini ditujukan kepada Bapak Reza Fadila dari Ainun Nur Aliza. Pak, pertanyaannya adalah, apakah hasil tanaman dari hidroponik greenhouse lebih baik dibandingkan dengan hidroponik tanpa greenhouse, dan bagaimana cara kita agar tetap konsisten sepertinya? Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya sih memang pembangunan greenhouse untuk pertanian atau berkebun hidroponik dalam untuk meningkatkan pertumbuhan dari tanaman. Ya, jadi mengoptimasi prosesnya. Tapi di samping itu, kalau misalnya kita mampu tanpa greenhouse untuk mengeliminasi faktor lingkungan yang dapat memperhambat, itu sebenarnya tidak signifikan untuk hasil yang didapat akhirnya. Jadi seperti itu. Baik, Bapak, jelas sekali untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bapak Ismail Saleh, SPMSI, dari Ibu Sayyida Nafisa dari Unida Gontor. Pertanyaannya adalah, kalau mau bertanam dari biji atau benih sayuran yang kita beli dalam kemasan plastik yang banyak dijual, apakah bisa langsung ditanam dalam pot dengan media tanam atau ada perlakuan khusus terlebih dahulu, misalkan dicuci dulu? Silakan kepada Bapak Ismail Saleh, SPMSI, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sayyida Nafisa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kalau misalkan kita memperoleh benih, gitu ya, benih dalam kemasan, apakah bisa langsung ditanam? Jawabannya bisa, Bu. Jadi benih itu sudah siap tanam. Kalaupun kita mau ada seed treatment atau perlakuan benih sebelumnya, itu jangan dicuci, tapi direndam saja. Direndam dengan menggunakan air kurang lebih ya 1 jam, seperti itu. Kemudian kita tiriskan, baru kita tanam. Itu seperti itu untuk treatment. Baik, itu Ibu Repa, moderator, jawaban. Baik, Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ditujukan kepada Bapak Reza Fadila. Ini dari Ibu Yulianti Kombongan, Puskesmas Pantai Amal. Pertanyaannya adalah, apakah proses pemupukan tanaman secara hidroponik sama dengan cara konvensional? Kalau berbeda, mohon dijelaskan tahap pemupukan tanaman dengan cara hidroponik, karena selama ini saya Halo? Ya, baik. Menurut saya, untuk pertanian atau kebun dengan hidroponik, ini sedikit berbeda ya. Jadi, pupuk AB mix seperti yang dijelaskan Pak Ismail tadi itu mesti dilarutkan dulu dan dengan komposisi yang pas, jangan terlalu pekat atau kental, sehingga nanti pupuk ini itu bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem perairan hidroponiknya. Jadi kalau secara konvensional ini kan melalui tebar ya, pupuk itu ditebar di lahan, tapi kalau hidroponik tidak, itu langsung dimasukkan ke dalam sistem perairan. Oke. Baik, Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian ini ada lagi, Pak, dari
Dwi Purnamasari, Universitas Raspati Yogyakarta, ditujukan kepada Bapak Reza Fadila. Saya sedang mencoba menanam sayur dengan metode home gardening. Sudah banyak sayur yang saya tanam, namun kendala dengan berbagai serangan hama seperti lalat, buah, bekicot, dan lain-lain. Kira-kira adakah solusi untuk pencegahan hama tersebut? Baik, jadi sebenarnya kembali lagi kita melihat situasi tumbuh dari tanaman tersebut ya. Jadi kalau lingkungannya itu banyak sekali apa agen-agen penyebab kerusakan seperti tadi yang telah disebutkan, itu sebenarnya harus disingkirkan terlebih dahulu. Seperti ada yang genangan, adanya pohon pembawa hama yang biasanya hinggap, itu biasanya kita singkirkan. Jadi kalau misalnya dalam kapasitas skala kecil, itu kalau masih ada hambatan-hambatan seperti itu, biasanya faktor lingkungan mempengaruhi. Ya. Sedangkan kalau skala besar, biasanya langsung diantisipasi dengan pemberian pestisida. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ditujukan kepada Bapak Ismail Saleh, SPMSI, dari Dimas Faris Nur Ahmad, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertanyaannya adalah, mengetahui karakteristik tanah yang baik untuk menanam tanaman di sekitar rumah kita agar tanaman bisa tumbuh dengan baik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Dimas. Jadi bagaimana kita tahu tanah itu baik atau tidak untuk menanam? Jadi kita idealnya memang kita harus melakukan analisis tanah, tapi itu untuk skala rumah tangga sepertinya tidak mungkin dilakukan karena itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Jadi bagaimana kita bisa melihat secara visual saja, kita bisa melihatnya tanah itu cukup gembur atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah banyak bahan organik di tanah tersebut? Biasanya kalau misalkan tanah-tanah kebun, itu kan banyak ya daun-daun yang jatuh, kemudian daunnya hancur, terdekomposisi, sehingga tanahnya bisa berwarna agak kehitaman, tapi dia remah seperti itu. Nah, itu biasanya sudah cukup baik untuk dijadikan sebagai media tanam. Kemudian, cara kedua yaitu, kalau misalkan kita tidak tahu asal-muasal dari tanah itu, misalkan kita, ya bisa jadi karena kita tinggal di perkotaan, kemudian tidak ada tanah di sekitar kita, jadi kita biasanya beli tanah dari toko-toko bunga atau apa. Kalau misalkan kita beli tanah saja, bukan tidak dicampur dengan kompos atau dicampur dengan pupuk organik, sebaiknya kita langsung dicampurkan saja dengan menggunakan pupuk organik. Kita campur sendiri dengan perbandingan tadi, 1 banding 1 atau 2 banding 1. Tanahnya 2, pupuk organiknya 1. Jadi untuk meyakinkan kita tanah itu cocok atau tidak, karena apa? Kalau misalkan kita beli, kita tidak tahu tanah itu ngambil dari mana. Karena ini pengalaman pribadi saya pernah membeli tanah, kata penjualnya itu adalah tanah yang bagus, subur, seperti itu. Memang kelihatannya agak kehitaman, tapi kalau dalam kondisi basah, tapi ternyata ketika tanah itu kering, misalkan dikeringkan, dijemur, tanah itu berubah menjadi seperti pasir, dan pH-nya itu sangat rendah, seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, tidak ada salahnya untuk langsung mencampur saja, begitu, dengan pupuk kandang. Kemudian ada satu lagi, yaitu dengan kita lihat, kalau tanaman lain diuji cobakan, ditanamlah di situ, itu seperti apa sih responnya? Apakah tanamannya itu tumbuh normal atau tidak? Kalau misalkan tanaman lain tumbuh normal tanpa ada treatment yang lain, tanpa ada penambahan pupuk, berarti tanah itu cukup bagus untuk dijadikan media tanam. Itu saja untuk jawabannya. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, inilah kedua sesi sudah selesai. Di mana ketujuh pemateri sudah menyampaikan beberapa materi dalam seminar virtual seri 1 atau Sevira yang bekerja sama dengan ESA Unggul IPB, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, ISWESI Cappanah Merah, dan Literatur Gizi. Di sini sudah saya lihat tidak ada pertanyaan susulan, baik dari Zoom ataupun dari live YouTube channel di sini. Kemudian, sebagai akhir kata, saya akan menyimpulkan beberapa materi sebagai berkebun warga, berkontribusi untuk dan weight management, serta berkebun mendukung percepatan penganekaragaman tanaman, konsumsi pangan pekarangan,
yang merupakan program pemerintah di mana quantity dan quality merupakan hal penting untuk ketahanan pangan. Kemudian tips menjadi aktif selama stay at home dengan farming dan gardening termasuk moderate level physical activity yang bisa membakar kalori 210 sampai 420 kalori dan pagi hari adalah waktu berkebun yang sangat baik. Kemudian dengan hidroponik menjadi higienis dan bebas gangguan serta konvensional berisiko sangat berisiko. Ingat, hidroponik berpacu dengan waktu, serta perhatian pula terhadap penanaman, pemanenan, pengemasan, retail, sampai distribusi. Cek kembali kontaminasi, treatment sesuai. Kemudian ada faktor penting budidaya tanaman. Dari sinar matahari yang cukup, sinar teratur, kemudian media tanam juga harus subur, pengendalian hama yang tepat, dan gunakan benih berkualitas dan bersertifikasi untuk mendukung daya tumbuh. Sebagai jaminan serta efisien. Bisa juga dengan benih curah dengan sederhana seperti teknik pengeringan sampai ke penanaman atau penyemaian. Kemudian benih berkualitas yang bersertifikasi juga sebagai jaminan yang sangat lebih efisien. Budidaya tanaman juga tekniknya ada sangat sederhana seperti semai, kemudian menyediakan lahan, kemudian ada rawat dan ada panen. Tips berkebun di masa pandemi yaitu tanamlah jenis bayam, kangkung, pakcoy, caisim, karena 20-30 hari panen dan nikmati proses berkebun. Dan belajar berkebun melalui dari zero experience tidak bermasalah, karena berkebun itu merupakan new trend. Dan yang terakhir, new normal bisa dikatakan sebagai pemicu duit, doa, usaha, istiqomah, tawakal. Dan jangan lupa dengan slogan, muda wira usaha, tua kaya raya, mati masuk surga. Dan jangan lupa tentang dampak berkebun, dapat meningkatkan dampak ekonomi, sosial, lingkungan. Baik, itu saja sebagai penutup dari kajian dari 7 pemateri pada acara Sevira ini. Saya kembalikan kepada host dan pengumuman tentang giveaway dari acara ini. Bagi host Sevira, kami silakan dan saya kembalikan. Terima kasih, saya Repa Kustipia. Oke, terima kasih Kak Repa, terima kasih Kator yang sudah menemani seminar virtual kita hari ini dengan sangat baik. Terima kasih banyak Kak Repa Kustipia. Kita semakin dekat ya dengan ujung acara kita. Tapi sebelumnya kita mau dokumentasiin dulu nih seminar virtual kita. Jadi kepada Tia yang akan mendokumentasikan, saya persilakan ya untuk arahannya. Kalau boleh Bapak, Ibu, dan Kakak-kakak sekalian mungkin bisa di-on-kan kameranya kalau bisa ya. Karena akan difoto oleh panitia. Silakan panitia, arahannya. Iya, semua kameranya dinyalain dulu ya. Udah. Ya, dua orang lagi. Belum ya? Oke, mulai aja. Ini pengambilan fotonya 3 kali aja ya. Satu, dua, tiga. Oke, barangkali mau ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke, ini yang terakhir ya. Yang di slide sebelah? Ini satu, bisa kelihatan semuanya ya? Iya. Untuk di slide selanjutnya juga banyak yang belum itu, belum nyalain kamera ya. Bentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, udah. Silakan barangkali yang mau mematikan kameranya lagi. Oke, udah ya tim panitia ya? Udah. Sip.
Thank you, Panitia. Thank you, terima kasih tim Panitia yang sudah mendokumentasikan seminar virtual kita hari ini. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak-Ibu dan kakak-kakak semua. Tadi udah on cam. Oke, selanjutnya yang paling kita tunggu-tunggu nih ya dari tadi, yaitu sesi door prize-nya juga. Selain tadi menunggu materinya, tapi kita juga nunggu door prize ya. Jadi tadi di Zoom kami sudah memilih 10 orang dengan pertanyaan terbaik, dan juga di Instagram kita milih juga teman-teman yang udah repost seminar virtual, flyer seminar virtual kita. Oke, gimana nih Kak Repa, udah ready belum nama-namanya? Tadi dipilih sama kakak moderator. Baik, Ruth, sudah saya kirimkan ke private chat, Ruth. Oke, sebentar. Nanti saya minta tolong kepada pemenang, baik Bapak Ibu semua atau kalian yang menang, untuk bisa mengkontak kami di Instagram ya, di @giziesaunggul. Bisa DM ke situ dan nanti hadiahnya dan data sebagainya akan dijelaskan di sana, oke? Yang pertama, selamat kepada ada Novi Swadaya di Gunung Jati. Selamat ya. Yang kedua ada Ferry Tian dari Universitas Esa Unggul. Lalu yang ketiga ada Teti Nuraini dari ITB. Yang keempat, Nida Hopia Swadaya, Gunung Jati. Yang kelima, Yavanisa Safira dari UNS. Lalu ada Pangestuti, PKM Temanggung. Lalu Ainun dari Universitas Esa Unggul. Lalu ada Sayida Nafisah, Unida Gontor. Lalu Yulianti Kombongan, PKM Pantai Amal. Lalu ada Dwi Purnamasari, Dimas Nur Ahmad dari UMS. Oke. Okay. Itu tadi untuk dari pertanyaan Zoom. Selamat sekali lagi. Lalu yang kedua dari repost Instagram nih. Teman-teman panitia sudah kirim namanya. Yang pertama, selamat kepada @lutfinisa29. Wah, selamat. Yang kedua, Weldalia2. Yang ketiga, Yayang _Ristab22. Lalu yang keempat, Rimas Salihah. Lalu yang kelima Srikandi6790 dan yang terakhir Danisa Lives. Oke, selamat tadi kepada pemenang baik dari pertanyaan Zoom dan juga dari repost Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian untuk menghubungi Instagram kami di direct message @giziesaunggul. Oke, nggak terasa ya, kita udah di ujung acara kita pada hari ini, di seminar virtual kita hari ini. Tadi kita udah seru banget ya, sudah bahas kolaborasi gizi, pangan, terus pertanian dan juga ekonomi. Pertanyaan yang ditanyain juga tadi sudah luar biasa banget, materi-materinya juga sudah disampaikan dengan luar biasa juga sama pembicara-pembicara kita yang kece, yang mantep deh. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan ada hal-hal baru yang kita dapatkan ya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Dudung Angkasa, SGZ M. Gizi Ardi. Yang kedua terima kasih kepada Bu Fitria Melani, SSI MSI. Yang ketiga terima kasih untuk Bapak Nazif Gifari, SGZ MSI Ardi. Yang keempat, terima kasih kepada Bapak Reza Padilah, STP MSI. Yang kelima, terima kasih kepada Bapak Ismail Saleh, SP MSI. Yang keenam, terima kasih kepada Bapak Iqbal Kusnandar, SSI. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Ah Firman, SE MSI. Oke, terima kasih banyak juga kepada Kak Repa Kustitia, SGZ MBA, yang sudah menjadi moderator kita pada hari ini. Nggak lupa juga, saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya yang sudah meluangkan waktu dan mengikuti seminar virtual ini dari awal sampai akhir dengan sangat baik. Oke, akhir kata saya Ruth Gracia, selaku MC dari seminar virtual pada hari ini, menutup seminar kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita berjumpa di seminar virtual berikutnya. Saya Ruth Gracia, beserta seluruh panitia, Sefira, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap sehat dimanapun kita berada, dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ruth.